wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat bergabung kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau yang mewakili, yang terhormat Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau yang mewakili, yang terhormat Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau yang mewakili, yang terhormat Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Ibu Dr. Mirna Asnawati Safitri. Selamat pagi dan selamat bergabung, Ibu. Yang terhormat Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Staf Khusus Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, selamat bergabung Ibu Hani Adiati. Kemudian yang terhormat Kepala BPDAS HL Remuran Siki atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Balai Besar KSDH Papua Barat atau yang mewakili, yang terhormat Tenaga Ahli Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Kelompok Kerja dan Subkelompok Kerja Lingkup Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, yang kami hormati pula perwakilan organisasi perangkat daerah lingkup Provinsi Papua Barat, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Tambarau. Serta yang kami hormati perwakilan dari organisasi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, mitra kerja rehabilitasi mangrove di Provinsi Papua Barat, dan seluruh hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Bapak Ibu semua dapat hadir dalam acara sosialisasi percepatan rehabilitasi mangrove tingkat Provinsi Papua Barat, yang kali ini diselenggarakan secara online melalui Zoom Teleconference. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai serangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin kami mohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak sekaligus mendengarkan arahan dari Ibu Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Ibu Dr. Mirna Asnawati Safitri, yang juga sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi percepatan rehabilitasi mangrove Provinsi Papua Barat kali ini. Untuk itu, kepada Ibu Mirna, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Tika. Selamat pagi, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, Ibu dan Bapak perwakilan dari OPD yang ada di Provinsi Papua Barat ataupun kabupaten-kabupaten yang ada di Papua Barat. Kemudian juga perwakilan dari BPDAS, kemudian juga perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat, dari perguruan tinggi, dari Komisi 4, Ibu dan Bapak, para kelompok ahli, BRGM, dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Terima kasih atas kesediaan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi percepatan rehabilitasi mangrove di Provinsi Papua Barat. Ibu dan Bapak sekalian, ini saya kira adalah pertama kali Badan Restorasi Gambut dan Mangrove bisa menyapa Ibu dan Bapak di Papua Barat dalam pertemuan yang lebih lengkap seperti ini. Meskipun kita tahu bahwa kegiatan rehabilitasi mangrove di Papua Barat sudah berlangsung. Ibu dan Bapak sekalian, seperti juga telah kita ketahui bahwa sejak Desember 2020 yang lalu, Badan Restorasi Gambut mendapat tambahan amanah untuk melakukan tugas yang lain, yaitu mendukung percepatan rehabilitasi mangrove. Sebagai konsekuensi dari penambahan tugas itu, maka wilayah kerja dari Badan Restorasi Gambut yang sekarang menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove itu juga bertambah. Jika sebelumnya kami hanya bekerja di Provinsi Papua untuk gambut, maka sekarang juga melingkupi Papua Barat. Tetapi tugas yang diberikan kepada kami untuk Papua Barat itu adalah untuk rehabilitasi mangrove. Ibu dan Bapak, serta para hadirin sekalian, tentu saja tugas percepatan rehabilitasi mangrove ini bukan tugas yang gampang dilakukan. Kegiatan rehabilitasi mangrove-nya sendiri sudah lama kita lakukan. Tetapi ketika ada tambahan kata percepatan di dalamnya, nah itulah saya kira yang menjadi hal yang baru yang kita lakukan. Karena itu, sejak awal kami di BRGM menyadari bahwa tugas yang berat ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh BRGM sendiri. Sinergi dengan berbagai pihak adalah keharusan. Pelaksanaan rehabilitasi mangrove nasional sendiri dikerjakan bersama-sama oleh sejumlah kementerian dan lembaga. Kementerian LHK dan BRGM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, dan juga kementerian-kementerian yang lain di bawah koordinasi Kemenko Maritim dan Investasi. Selain itu, kita juga melihat bahwa peranan pemerintah daerah dan stakeholders yang ada di daerah itu juga sangat mendukung pada keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi mangrove. Pertemuan yang kita selenggarakan pada pagi hari ini, sosialisasi ini, kami rasa adalah sebuah kesempatan yang penting, pertama bagi kami di BRGM untuk menyampaikan kepada Ibu dan Bapak tentang apa yang menjadi kebijakan, dan kemudian juga apa yang telah dilakukan. Sehari-hari kegiatan rehabilitasi mangrove di Papua Barat dikerjakan oleh rekan-rekan di BPDAS. Dan nanti pada gilirannya dari BPDAS juga akan menyampaikan kepada Ibu dan Bapak mengenai progres yang telah dilakukan selama ini. Di dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove, hal yang kedua
yang juga menjadi concern kami adalah kita tidak sekedar menanami ekosistem mangrove yang telah rusak. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga bersama-sama ekosistem mangrove yang baik dan kemudian juga memelihara apa yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, maka partisipasi yang efektif dari warga masyarakat itu menjadi juga keharusan yang lain. Ibu dan Bapak, kita sadar bahwa ruang di mana kita bekerja di dalam rehabilitasi mangrove itu bukanlah sebuah ruang yang kosong. Ada masyarakat, ada kebudayaan mereka yang ada di sana. Apalagi di tanah Papua. Itu betul-betul menjadi perhatian kami, menjadi concern kami. Membangun di Papua, termasuk membangun lingkungan di Papua, harus berjalan seiring dengan kebudayaan dan juga seiring dengan adat istiadat yang ada di tanah Papua. Itu betul-betul menjadi perhatian kami. Dalam 5 tahun sebelumnya kami bekerja di Provinsi Papua, itu pula yang menjadi semangat penting di dalam pelaksanaan restorasi gambut. Dan sekarang ketika melakukan rehabilitasi mangrove, tentu semangat bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat adat, semangat bekerja sama untuk juga mengedepankan kearifan lokal yang ada di tanah Papua, khususnya di Papua Barat, itu juga menjadi perhatian kami semua. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, tentu ada harapan bagi kita semua agar kegiatan yang kita lakukan ini betul-betul memberikan pengaruh dan juga dampak jangka panjang. Nah, ketika berbicara di dalam dimensi jangka panjang itu, maka perlu kita memikirkan bersama cara untuk mengintegrasikan kegiatan rehabilitasi mangrove ini ke dalam kebijakan pemerintah daerah. Karena bagaimanapun juga, kita tahu bahwa pemerintah daerah adalah yang sangat memahami apa yang terjadi. Pemerintah daerah adalah institusi yang paling sustain yang ada. Kami sendiri di BRGM hanya akan menjalankan tugas ini hingga tahun 2024. Karenanya, maka memastikan bahwa sejak awal kegiatan rehabilitasi mangrove ini kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah. Termasuk juga di dalamnya adalah pemerintah-pemerintah kampung. Oleh sebab itu, Ibu dan Bapak sekalian, di dalam pertemuan yang baik ini, nanti kami juga akan memaparkan apa yang menjadi rencana kami untuk bekerja bersama dengan masyarakat kampung melalui program Desa Mandiri atau Kampung Mandiri Peduli Mangrove. Nah, Ibu dan Bapak, pertemuan yang baik ini akan sangat berharga juga bagi kita jika nanti di dalam pelaksanaannya kami pun juga bisa mendengar pengalaman dari Ibu dan Bapak. Semoga ada waktu yang tersedia cukup memadai bagi kita untuk mendiskusikan hal tersebut. Demikianlah kira-kira pengantar yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan Ibu dan Bapak mengikuti kegiatan ini. Ini adalah forum bagi kita untuk saling memaparkan secara transparan apa yang menjadi rencana pemerintah dan apa yang telah menjadi kemajuan dari kegiatan yang dilakukan. Tentu besar harapan kami agar dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah kampung, warga masyarakat, kemudian stakeholders lain di Papua Barat, perguruan tinggi, LSM, dan lain-lain, itu terus berjalan untuk suksesnya rehabilitasi mangrove. Dan dengan izin Ibu dan Bapak sekalian, dengan mengucap nama Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kegiatan sosialisasi percepatan rehabilitasi mangrove di Provinsi Papua Barat ini secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Dr. Mirna Asnawati Savitri yang telah memberikan arahan dan juga sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Baiklah Bapak-Ibu yang kami hormati, selanjutnya agar kegiatan kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Untuk doa akan dipimpin oleh Saudara Dani Faturahman.
Pada Saudara Dani Faturrahman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak, Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul dalam acara sosialisasi percepatan rehabilitasi mangrove Provinsi Papua Barat. Semoga kegiatan yang kami laksanakan selalu berada dalam lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengikuti kegiatan ini, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan halalan thayyiban wasi'an, wa amalan mutaqabbalan. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bina nahya, wa bika namut, wa ilaika nusur. Rabbana zulamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna, la kunana minal khasirin. Rabbana min azwazina, wa dhurriyatina, qurrata a'yun, wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dani Faturrahman yang telah memimpin doa pada kegiatan hari ini. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita bersama-sama menyaksikan video singkat mengenai profil badan restorasi gambut dan mangrove. Untuk itu, kepada operator kami persilakan. Halo sobat-sobat semua, kali ini kita akan ajak sobat semua untuk mengenal lebih dalam apa itu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM merupakan badan non-struktural yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu oleh 1 Sekretaris Badan serta 4 Deputi, yaitu Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan, Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove memiliki tugas utama antara lain memfasilitasi percepatan restorasi lahan gambut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 7 provinsi target restorasi gambut yang memiliki luasan kurang lebih 1,2 juta hektar serta melakukan percepatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi target rehabilitasi mangrove yang memiliki total luasan 600 ribu hektar. Fungsi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove antara lain melakukan implementasi restorasi lahan gambut, melakukan perencanaan, kontrol, dan evaluasi dari kegiatan restorasi lahan gambut dan rehabilitasi mangrove, melakukan kegiatan pengelolaan infrastruktur pembasahan gambut, melakukan penguatan kelembagaan lokal pada tingkat desa dan supradesa, melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai restorasi lahan gambut dan rehabilitasi lahan mangrove, meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kehidupan masyarakat di areal kerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, meningkatkan rehabilitasi mangrove di dalam dan di luar kawasan 9 provinsi target, melakukan dukungan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove, melakukan dukungan fungsi lainnya sesuai arahan dari Presiden.
Nah sobat, sekarang sobat semua sudah tahu kan apa itu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia, juga tugas serta fungsinya. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk ikuti sosial media dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi inti dari acara pada hari ini, yaitu sesi pemaparan dan juga diskusi yang akan dimoderatori oleh Kepala Kelompok Kerja Edukasi dan Sosialisasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Bapak Dr. Insinyur Suwiknya Utama, MBA. Bapak Suwiknya Utama sudah bergabung bersama kita? Ya, sudah, Mbak. Baik, Bintang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati, Ibu Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kebudayaan, Bapak-Bapak Deputi Lingkup Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, para Kepala OPD tingkat Provinsi Papua Barat, para Kepala OPD Kabupaten-Kabupaten di lingkup Provinsi Papua Barat, rekan-rekan para Polri, rekan-rekan dari LSM maupun para akademisi, kemudian juga dari BPDAS Papua Barat, Timuran Sigi. Pertama-tama kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan waktu untuk berkumpul bersama walaupun melalui media daring ya. Namun demikian tidak mengurangi arti dari pertemuan kita ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kegiatan ini adalah terkait dengan sosialisasi percepatan rehabilitasi mangrove untuk Provinsi Papua Barat. Bagaimana kita ketahui bahwa Bapak Presiden memberikan tugas kepada BRGM di era 2021 sampai 2024 ini, selain percepatan restorasi gambut juga terkait dengan pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove, di mana ditargetkan selama 4 tahun ke depan itu sekitar 600 ribu hektar. Oleh karena itu, di mengawali kegiatan, ya, walaupun ini sudah di pertengahan tahun, namun demikian tidak mengurangi juga arti dari sosialisasi ini, di mana tujuannya yang pertama adalah untuk memberikan informasi, tukar-menukar informasi terkait dengan kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove yang sedang kita laksanakan. Kemudian dari informasi tersebut, kita harapkan berbagai pihak, paling tidak kita bisa memiliki kepedulian maupun kesepahaman bersama mengenai pentingnya bagaimana menjaga lingkungan mangrove kita ini ke depan. Kemudian dari situ diharapkan muncul sikap yang positif dan akhirnya partisipasi dari berbagai pihak. Kita harapkan untuk sama-sama mengagendakan berbagai kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi mangrove ini dan juga memberikan sumbang sarannya sesuai dengan porsinya masing-masing. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan sosialisasi dan nanti di kesempatan ini waktunya sekitar kalau WIB itu jam 9 sampai jam 12.30-an ya, tapi ini WIB ya. Nanti ada 5 pemateri yang akan menyampaikan informasinya. Yang pertama nanti terkait dengan kebijakan program dan anggaran. Itu nanti akan disampaikan dari Sekretariat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, diwakili oleh Kepala Pokja Program dan Anggaran. Beliau adalah Bapak Dr. Teguh Priyawati. Setelah itu kemudian masuk kepada informasi yang terkait dengan perencanaan, di mana setiap kegiatan pasti diawali dengan perencanaan. Oleh karena itu, nanti akan disampaikan tema yang terkait dengan bagaimana aspek lokasi, target, kemudian juga barangkali rancangan teknis untuk memulai kegiatan rehabilitasi mangrove ini akan disampaikan dari Kedeputian Bidang Perencanaan dan Evaluasi. Setelah itu, kemudian
akan diberikan informasi juga terkait dengan bagaimana aspek pendukung kelembagaan, terutama dukungan kelembagaan desa. Dan ini nanti ke depan barangkali akan kita pikirkan bagaimana aspek dukungan dari namanya Desa Peduli Mangrove. Seperti apa konsepnya yang diharapkan dari itu adalah keterlibatan berbagai pihak, diantaranya adalah pemerintahan desa atau kampung. Sehingga nanti rehabilitasi mangrove ini tidak hanya menjadi agendanya PRGM saja, tetapi juga ke depan juga menjadi agenda kampung. Setelah itu nanti akan masuk kepada materi inti sebetulnya yang terkait dengan percepatan rehabilitasi mangrove. Ini nanti akan disampaikan dari kedeputian 4, kedeputian bidang pemberdayaan masyarakat. Itu nanti seperti apa kebijakannya terkait dengan program percepatan rehabilitasi mangrove ini. Nah, kemudian baru nanti di paparan yang kelima nanti akan disampaikan pres di lapangan, di mana nanti dari BPDAS dan Hutan Lindung Remuran Sigi oleh Pak Kepala Balai yang akan disampaikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa program percepatan rehabilitasi mangrove ini yang diamanahkan kepada BRGM itu kemudian kita bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana di tingkat tapak itu adalah dengan balai-balai das dan hutan lindung seperti itu. Baik, ini adalah agenda yang akan kita sampaikan pada hari ini. Kemudian setelah itu kita lakukan diskusi dan tanya jawab. Baik, untuk mengawali paparan kali ini kami akan mempersilahkan yang terkait dengan program dan anggaran nanti akan disampaikan oleh Pak Kepala Pokja Program dan Anggaran. Beliau ini namanya Pak Dr. Andes Teguh Prio Adi Sulistyo MSD. Nah, beliau diberikan amanah untuk Kapokja Program dan Anggaran ini sejak awal BRGM ini berdiri. Dan beliau pengalamannya sudah cukup luas di menangani aspek perencanaan dan sebagainya perencanaan anggaran. Baik, apakah Bapak Teguh sudah siap? Siap, Pak Wik. Oke, alhamdulillah. Baik, Pak Teguh. Kami persilakan, Pak Teguh. Waktunya moga-moga 20 menit mencukupi. Silakan, Pak Teguh. Ya. Baik. terima kasih, Pak Wik. Teman-teman yang saya hormati, Bu Deputi yang partisipasi edukasi, partisipasi dan kemitraan, Bapak Ibu kelompok ahli BRGM, Bapak dan Ibu dari segenap OPD di Provinsi Papua Barat, kawan saya Mas Giri di Manokwari, kelihatannya kok jadi mulai tambah memasuki meninggalkan dunia hitam ya Mas Giri. Teman-teman sekalian, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang waktu Papua Barat. Teman-teman, pada kesempatan ini saya hanya ingin memberikan beberapa catatan penting kawan-kawan terkait dengan kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove di Provinsi Papua Barat, sebagaimana tadi sudah disampaikan dalam pengantar oleh Bu Deputi bahwa untuk tahun 2021 sampai 2024 Badan Restorasi Gambut dan Mangrove memang mendapat mandat untuk melakukan percepatan, teman-teman. Percepatan rehab mangrove di Provinsi Papua Barat. Tadi sampaikan untuk seluruhnya ada di 9 provinsi dan salah satunya adalah di Provinsi Papua Barat. Teman-teman mungkin dari sisi kami hanya beberapa hal yang ingin kami sampaikan, dilanjut saja teman slide berikutnya. Nah, ini tadi wilayah kerja BRGM tadi disampaikan oleh Bu Deputi, yang target kita untuk 4 tahun ke depan adalah 600 ribu hektar areal kawasan mangrove yang direhabilitasi. Nah, kenapa teman-teman, kenapa kita Pak Presiden merasa sangat penting untuk melakukan kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove. Slide berikutnya. Nah,
Teman-teman, kalau kita lihat ini kegiatan kenapa mangrove ini jadi penting, teman-teman. Ternyata data menunjukkan Indonesia memiliki 20% dari luas kawasan mangrove di dunia, teman-teman. Jadi dari 16,5 juta hektar kawasan mangrove itu sekitar 3,3 juta hektarnya ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Artinya bagaimana? Artinya bagaimana kawan-kawan? Kalau kita kaitkan dengan sekarang lagi trend isunya adalah perubahan iklim, maka kita bisa melihat bahwa minimal 20% potensi dari kawasan gambut ini punya punya pengaruh dalam konteks penurunan emisi karbon, dalam konteks mencegah kenaikan suhu dunia begitu. Nah, beberapa riset menunjukkan bahwa mangrove ini punya kemampuan yang luar biasa dalam menyimpan karbon dan juga biomasa yang dikandungnya sangat luar biasa. Jadi selain memang kawasan mangrove ini punya fungsi ekosistem biota yang luar biasa, punya fungsi ekonomi, fungsi konservasi, dan juga ada fungsi yang juga sangat penting adalah fungsi untuk lingkungan atau perbaikan lingkungan atau kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Nah, inilah kenapa kita merasa jadi sangat perlu untuk kita melakukan rehab mangrove. Nah, teman-teman di sebelah kanan ada materi yang menunjukkan kerusakan mangrove, teman-teman. Jadi menurut catatan dari teman-teman di PKTL Kementerian LHK, maka kawasan mangrove yang masuk dalam kondisi kritis itu jumlah totalnya sekitar 465 ribu hektar. Ini yang dalam kondisi kritis, baik itu dalam kawasan maupun berada di luar kawasan. Nah, memang teman-teman sekalian, sementara ini kegiatan rehab mangrove juga dilaksanakan oleh KLHK dan beberapa unit terkait lainnya. Tapi memang skalanya masih skala APBN per tahun yang dengan keterbatasan APBN-nya angkanya jadi kecil-kecil. Nah, untuk tahun 2021 sampai 2024 dilakukan upaya percepatan. Jadi kami di BRGM itu tugasnya adalah untuk mendorong percepatan rehab mangrove yang tadi sampaikan oleh Bu Deputi. Tidak mungkin kami bisa laksanakan sendiri tanpa kerjasama maupun support dari teman-teman di lapangan gitu, termasuk. Jadi di 9 provinsi teman-teman, termasuk di Papua Barat, totalnya ada sekitar 465 ribu hektar. Untuk Papua Barat, catatan dari Dirjen PKTL, Planologi dan Tata Lingkungan kami, LHK itu, ada sekitar 31.977.000 hektar. Nah, ini tentunya teman-teman di lapangan yang tahu persis kondisinya ini, teman-teman. Baik, silakan dilanjut. Nah, untuk itu teman-teman, untuk melakukan percepatan itu, tahun 2021 BRGM mendapat alokasi anggaran rehab mangrove itu sekitar 1,5 triliun. Untuk melaksanakan rehab mangrove di 9 provinsi sesuai yang dimandatkan dalam Perpres 120 tahun 2020. Nah, 1,5 triliun angka yang dialokasikan untuk rehab mangrove tahun ini, Bapak Ibu sekalian, itu terdiri dari 4 kegiatan utama. Teman-teman bisa melihat slide ini. Tolong diperhatikan poin 3, teman-teman. Kalau kita lihat poin 3, penanaman mangrove itu menempati posisi paling utama, yaitu 94%. 94% anggaran yang dialokasikan. Nah, ini untuk apa sebenarnya? Mandatnya, kawan-kawan sekalian, kegiatan rehab mangrove ini harus dilakukan dengan metode padat karya.
Artinya apa? Melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dan kelompok masyarakat di sekitar untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Artinya di Papua Barat ini kegiatan penanaman mangrove dalam konteks rehabilitasi mangrove ini akan dilaksanakan oleh masyarakat dan kelompok masyarakat yang ada di lokasi di Papua Barat. Jadi ini menunjukkan bahwa kegiatan ini memang benar-benar diarahkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat di era pandemi sekarang. Memang rumah besarnya adalah pemulihan ekonomi nasional, teman-teman sekalian. Sehingga kenapa kegiatan ini pun didorong untuk langsung dilaksanakan oleh masyarakat yang upah kerjanya akan diterimakan kepada masyarakat secara account-account. Jadi langsung kepada masyarakat yang melaksanakan. Ini desain dalam konteks perencanaannya, teman-teman sekalian. Slide berikutnya silakan. Nah, ini target rehabilitasi mangrove untuk 9 provinsi, untuk di Papua Barat untuk tahun ini targetkan 1.500 hektar gitu ya. 1.500 hektar. Nanti yang tahu persis nanti pergerakan di lapangan adalah Mbak Mayasi dan Pak Giri tentunya. Untuk apakah ada pergerakan dari angka 1.500 hektar yang ditargetkan tahun ini. Kira-kira seperti itu. Secara total kita akan merehabilitasi nanti secara nasional itu sekitar di 9 provinsi 465.000 hektar tadi saya sebutkan. Silakan slide berikutnya. Nah, ini tadi kami sampaikan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan oleh masyarakat dan kelompok masyarakat. Kita berharap makin melibatkan banyak anggota masyarakat akan sangat baik gitu. Nah, ini adalah jumlah kelompok tani pelaksana kegiatan rehab mangrove yang kami catat sampai tanggal 21 Juli kemarin untuk di Papua Barat yang dikoordinasikan oleh Pak Kepala Balai Pedas Remo Ransiki, Pak Giri dan kawan-kawan, ini sudah tercatat ada 22 kelompok tani yang terlibat dalam kegiatan ini. Mau nanti dikoreksi kalau ada yang tidak tepat, Pak Giri. Nah, dengan luasan tanam sekitar lebih kurang 846 hektar dari target yang tahun ini adalah 1.500. Jadi ini sudah sangat signifikan begitu, teman-teman, yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Papua Barat. Selanjutnya, nah ini sebagai informasi kawan-kawan betapa kegiatan ini memang diperuntukkan untuk upaya-upaya pemulihan ekonomi. Dari total anggaran 1,5 triliun itu kita dengan total luas target penanaman tahun ini 83.000 hektar, maka kami menghitung jumlah hari orang kerja untuk kegiatannya akan berjumlah sekitar 7,9 juta hari orang kerja. Jadi 7,9 juta hari orang kerja dengan jumlah orang yang terlibat itu kami perhitungkan sekitar lebih kurang 1.577.000 orang dengan estimasi pekerjaan 1 hektar dikerjakan oleh selama 5 hari kira-kira. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, 1,5 juta orang terlibat dalam kegiatan ini yang tadi saya sampaikan dalam konteks pembayarannya itu langsung diterimakan kepada kawan-kawan masyarakat pelaksana. Jadi kami berharap kegiatan ini langsung bisa memberikan manfaat secara finansial dan ekonomi masyarakat sehingga daya beli masyarakat di era pandemi ini bisa pelan-pelan kembali pulih kembali. Di samping kegiatan rehabilitasinya juga berjalan, konservasinya berjalan, ekonomi jangka panjangnya di areal mangrovenya juga berjalan, tapi dalam jangka pendek masyarakat memiliki penghasilan dari kegiatan rehab mangrove ini. Silakan slide berikutnya. Nah, ini kawan-kawan update bahwa tadinya mandat yang di
BRGM adalah di 9 provinsi tadi saya sampaikan. Nah, ada kemudian arahan-arahan dari hasil rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI, hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR RI, kami diarahkan juga untuk melakukan rehab mangrove di luar yang 9 provinsi. Tercatat ada 23 provinsi lainnya yang dimintakan atau ditugaskan untuk juga dilakukan rehabilitasinya. Nah, ini totalnya sekitar 40.000, sehingga tadi dari target 83.000 yang tadinya diarahkan di 9 provinsi, ini kita coba skenariokan menjadi 43.000 di 9 provinsi dan 40.000 hektar di luar 9 provinsi. Ini dalam konteks perencanaan sedang berlangsung dan persetujuan Menteri Sekretaris Kabinet atas nama Presiden sudah keluar bahwa kami disetujui untuk memperluas lokasi areal rehab mangrove tidak hanya di 9 provinsi tapi juga di 23 provinsi lainnya. Nah, karena ini slide berikutnya tentunya akan ada penyesuaian dari target-target yang di awal secara keseluruhan. Tapi khusus untuk Papua Barat ini sepertinya untuk tahun ini tidak ada revisi target, tetap di angka 1.500 ya. Nanti mungkin Mbak Imayasi dan Pak Giri yang lebih detail bisa memaparkan terkait dengan kondisi di Papua Barat. Jadi 43.000 akan dikerjakan di 9 provinsi dan 40.000 di 23 provinsi lainnya bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pedas RH. Selanjutnya, nah ini teman-teman, ini estimasi kami sampaikan kalau kita mau merehab mangrove dengan total target yang sudah disampaikan di awal, minimal kita membutuhkan anggaran sekitar 14 triliun minimal atau maksimal 18 triliun. Ini bukan angka yang sedikit, Bapak-Ibu sekalian, angka yang cukup signifikan, besar, tapi insya Allah juga kalau ini dilaksanakan dengan baik, terukur, dan melibatkan segenap lapisan masyarakat, ini akan memberikan manfaat yang luar biasa, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, teman-teman sekalian. Silakan. Nah, ini mudah-mudahan ini slide terakhir. Dalam pelaksanaan sampai dengan di bulan Juli ini, teman-teman, ada beberapa catatan yang masuk dalam catatan kami, tantangan-tantangan pada saat pelaksanaannya, mungkin juga di Papua Barat juga terjadi, sehingga nanti mungkin bisa disampaikan dalam sesi berikutnya. Jadi ada kemungkinan pergeseran lokasi. Lokasi yang tadinya direncanakan dalam peta, kemudian dilonjak di lapangan, bisa jadi ada perubahan-perubahan, sehingga kegiatan-kegiatan ground check lapangan untuk memastikan kesiapan lokasi ini menjadi sangat penting. Nah, ini teman-teman di BPDA sudah sangat membantu, sangat luar biasa bekerja untuk ini, teman-teman. Lalu yang kedua, di beberapa lokasi ada masih ada beberapa penolakan dari masyarakat terkait dengan percepatan rehab mangrove ini, terutama di area-area yang sudah menjadi tambak gitu. Sehingga untuk itu kami mohon support dari teman-teman di lapangan untuk bisa bersama-sama memberikan penyadaran bahwa percepatan rehab mangrove ini memang perlu, penting, dan jangan lupa teman-teman, kalau yang sudah menjadi areal tambak jadi milik, bukan menjadi milik masyarakat, kalaupun direhabilitasi tidak akan menjadi milik negara gitu. Tetap milik masyarakat. Ini yang mungkin perlu kita sampaikan kepada teman-teman masyarakat yang mungkin masih punya persepsi yang kekhawatiran terhadap kegiatan ini. Lalu ini terkait bibit, teman-teman, dari target yang ada memang ketersediaan bibit menjadi satu tantangan. Mudah-mudahan dalam Juli Agustus ini ketersediaan bibit sudah bisa memenuhi target sehingga kegiatan penanaman bisa dilakukan. Lalu juga ada terkait dengan
karena kebiasaannya atau umumnya mangrove ditanam di pesisir pantai, ini ternyata di beberapa lokasi ada kebutuhan-kebutuhan yang setelah ground check diperlukan alat pemecah ombak, gitu, membangun infrastruktur alat pemecah ombak. Yang tadinya tidak muncul dalam konteks rencana, di lapangan ternyata ada kebutuhan-kebutuhan seperti ini, tantangan tersendiri, teman-teman. Lalu yang terakhir, tantangan ini mudah-mudahan sudah selesai. Di beberapa tempat ada perbedaan standar biaya, misalnya biaya rehab lahan yang kami pakai berdasarkan perdirjen di Pedas HL di Kementerian LHK dengan standar biaya yang ada di Pemda. Tapi insya Allah sudah selesai karena kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman yang punya problem tentang ini dan insya Allah sudah bisa diselesaikan sehingga kegiatan di lapangan mudah-mudahan sudah bisa dilaksanakan dengan lebih lancar dari sebelumnya. Pak Wiknyo, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, poin-poin yang mungkin bisa menjadi informasi awal dalam konteks percepatan rehab mangrove ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang waktu Papua Barat. Saya kembalikan ke Pak Wiknyo Utama. Terima kasih Pak Wiknyo. Terima kasih Pak Teguh, waktunya pas sekali ya. Jadi terima kasih Pak Teguh sudah memberikan informasi yang terkait dengan aspek kebijakan anggaran dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya kalau kita lihat salah satu slide tadi, program PEN atau percepatan rehabilitasi mangrove ini memang bisa ada yang terkait dengan aspek ekonomi dan lingkungan tadi. Aspek ekonomi, paling tidak ekonomi kepada masyarakat ya, itu terkait dengan upah HOK ya, upah kerja itu yang kemudian di mekanismenya dibayarkan melalui rekening masing-masing individu masyarakat atau petani. Kemudian juga terkait dengan kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok yang nanti akan melaksanakan tugas itu. Kemudian juga diharapkan nanti dari sana kemudian bisa melakukan rehabilitasi mangrove. Itu berarti aspek lingkungannya. Baik, berikutnya ini kita akan masuk kepada aspek perencanaan. Nah, di dalam suatu kegiatan rehabilitasi mangrove ini juga memerlukan tahapan awal. Nah, tahapan awal ini adalah perencanaan. Di mana lokasinya, di mana petanya, kemudian barangkali juga nanti setelah ketemu, kemudian untuk dilakukan kegiatan pasti ada semacam namanya rancangan teknis. Baik, kami persilahkan ini nanti ya dari Kedeputian 1 yang menangani perencanaan dan evaluasi ini nanti akan diwakili oleh Asukoda Perencanaan Rehabilitasi Mangrove ini yang akan menyampaikan Ibu Mayasih Wigati, SOS MSI MSC. Apakah Ibu Mayasih sudah siap? Siap, Pak. Oke, silakan Bu Mayasih untuk menyampaikan paparannya 20 menit waktunya. Baik, terima kasih yang saya hormati Ibu Deputi Partisipasi dan juga Bapak Kapokja Lingkup PRGM, Bapak Ibu hadirin juga dari tenaga ahli menteri maupun dari komisi tenaga ahli komisi 4. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami akan menyampaikan untuk perencanaan. Saya mohon di-share bahannya. Baik, untuk perencanaan rehabilitasi mangrove di Papua Barat, tadi juga sudah disinggung, tentunya kami juga menggunakan data dari yang memiliki wali data, yaitu Direktorat Pedas RH, Direktorat Jenderal Pedas RH, Direktorat KTA. Next, Mas. Next saja. Ini untuk Papua Barat, lokasinya untuk rehab mangrove. Ada di salah satunya di Papua Barat dari 9 provinsi. Next. Baik, kami merencanakan rehabilitasi mangrove tentunya juga kita tidak lepas dari
aturan yang sudah ada, baik dari undang-undang, PP, maupun di peraturan menteri di mana kita acu. Di situ ada rencana pengelolaan DAS yang secara tidak langsung juga nanti disusun rencana umum RHL DAS dan diturunkan lagi menjadi rencana tahunan dan rencana detailnya di padaran tek. Nah, itu semua salah satunya adalah pada rehabilitasi mangrove. Dan untuk kegiatan rehabilitasi mangrove ini sesuai dengan kebijakan dan strategis pada pembangunan LHK di tahun 2020-2024 adalah untuk pemulihan ekosistem dengan peningkatan luasan rehabilitasi hutan dan lahan. Yang tidak lain di situ juga mangrove juga termasuk di dalamnya. Nah, dalam rencana umum RHL juga memuat peta mangrove nasional dan peta mangrove nasional ini sedang dalam proses updating oleh Direktorat Konservasi Tanah dan Air dan semoga di bulan Juli ini sudah diketok sehingga kita bisa merencanakan rehabilitasi mangrove ini dengan data yang lebih up to date. Tadi juga Pak Teguh sampaikan bahwa untuk ketika lokasi kita sampaikan mungkin masih ada beberapa yang mungkin tidak seperti yang direncanakan. Itu karena memang skala yang kita gunakan juga bukan skala yang sangat detail dan juga sebentar, mohon maaf. Jadi tidak skala detail dan untuk skala detailnya ada di tataran rantek. Next. Ya, untuk luasan mangrove berdasarkan peta mangrove nasional bahwa luas mangrove kita adalah 3,3 juta hektar. Di mana di situ ada lahan kritisnya sekitar 637 hektar yang perlu kita rehabilitasi. Nah, dari lahan kritis tersebut kita susun untuk melakukan rehabilitasi mangrove dan terutama salah satunya juga di Papua Barat. Sehingga kita juga dari data lahan kritis tersebut kita plot dan kita rencanakan untuk rehabilitasi. Next. Untuk target indikatif tahun 2021 sampai 2024 di 9 provinsi tadi sekitar 482 hektar di mana tiap provinsi kita lihat sebarannya dan di Provinsi Papua Barat itu selama kurun waktu 2021-2024 itu sekitar 32.643. Nah, ini juga tadi sudah kita sampaikan bahwa peta yang digunakan datanya masih data 2013 sehingga memang mungkin akan ada updating nanti yang kita lihat dari peta yang disampaikan oleh GKTA. Next. Nah, untuk tahun 2021 targetnya adalah 83.000 di 9 provinsi. Namun untuk Papua Barat sekitar 1.500 dan nanti juga akan ada perubahan luasan dengan pertimbangan yang sudah
dilakukan sehingga menjadi 43.000 pada 9 provinsi. Next saja. Ya, di dari sisi perencanaan tentunya dalam pelaksanaannya nanti setelah kita punya luasan, kita juga secara di lapangan kita mengikuti rencana operasional padat karya yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita mengacu pada SK 140 Men LHK tahun 2021. Nah, di sisi perencanaan itu ada sasaran lokasi yang kita susun secara kedetilannya tidak seperti pada rantek tersebut. Nah, setelah itu di lapangan disusun rancangan teknis sederhana untuk mengetahui pola apa yang akan kita gunakan, rencana biayanya seperti apa, kebutuhan tenaganya, dan lain-lain. Sehingga itu yang akan mendasari kegiatan rehabilitasi mangrove di lapangan. Next. Nah, ini juga untuk dasar rancangan teknis, juga kita menggunakan panduan dari RENOP, dan juga ada DIPA yang ada di BRGM, dan juga tentunya untuk biaya kita mengacu pada HSPK dari KLHK, dan juga ada surat dari Dirjen Bedas RA untuk pendelegasian sebagian kewenangan dari KPA, sebagai KPA. Next. Nah, ini tadi yang kami sampaikan untuk 2021 memang ada perubahan luasan. Ini juga dari 9 provinsi menjadi ditambah 23 provinsi didasarkan pada hasil raker DPR tanggal 10 Juni dan juga surat menteri kepada Presiden RI terkait revisi Perpres 120 dan juga adanya SK Menhub Men LHK tentang bulan Juni nomor 315. Nah, untuk Papua Barat dari 1.500 luasannya masih tetap 1.500. Next. Ya, selanjutnya untuk 23 provinsi ada 40.000 hektar. Nah, ini juga luasannya akan menyesuaikan dengan data PMN yang akan dikeluarkan oleh Direktorat KTA. Sehingga ini masih bersifat indikatif nanti melihat updating data. Next. Nah, untuk tadi yang dari luasan 1.500 hektar yang ada di Papua Barat, itu teman-teman dari BPDAS Remurensiki dan juga BRGM menyusun rancangan sederhana yang intinya adalah untuk menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lapangan. Nah, dari rancangan teknis ini sifatnya lebih detail, skalanya juga lebih skala yang implementatif, untuk petanya skala 1 banding 10.000, 1 banding 5.000, dan sebagainya. Sehingga lebih bisa menggambarkan lokasi tersebut. Nah, ini juga dari rancangan teknis akan diketahui di mana lokasi yang akan ditanam tersebut, berapa luasannya, dan juga apa saja pola yang akan digunakan. Nah, dalam penyusunan rantek ini juga tim melakukan pengecekan ground check. Sebelum ground check juga dilakukan orientasi lapangan untuk mengetahui data-data sosial ekonomi di situ, kelompok masyarakatnya yang terlibat nanti bagaimana, dan kondisi fisiknya seperti apa, sehingga bisa disusun rencana anggaran biaya. Nah, juga rantek ini ada setidaknya kelompok tani yang akan melaksanakan, letaknya, luasnya berapa, jumlah bibit, pola penanaman, sarana-prasarana, tata waktu, RAB, dan peta lokasi. Nah, ini juga disusun untuk penyusunan rantek ini juga bisa melibatkan UPT-UPT yang ada di KLHK. Juga ketika ada di kawasan konservasi, pastinya juga
akan melibatkan UPT-UPT dari BKSDA ataupun Taman Nasional yang ada di wilayah setempat. Next. Nah, untuk pola tanam, tadi setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran lapangan, maka akan diketahui pola tanam apa sih yang sesuai, baik itu silvopasture ketika kita menemukan lokasi yang tambak atau nanti pola tanam pengkayaan jika tutupan lahan itu masih ada tapi tidak terlalu lebat, ada juga rumpun berjarak ketika kita itu berhadapan dengan laut, atau pola tanaman murni ketika itu adalah hamparan. Nah, itu semua menjadi dasar penyusunan rantek dan diputuskan oleh teman-teman yang melakukan pengukuran di lapangan, sehingga kegiatan itu akan lebih terarah dengan rantek tersebut. Next. Terima kasih kami ucapkan. Hanya saja kami mungkin lihatkan contoh rantek yang ada di Renop. Nah, ini juga yang ada di Renop sudah ada panduannya, menyusunnya formatnya seperti apa, latar belakang, sampai ketika menyusun RAB itu seperti apa. Next saja. Next, ya. Ini tadi untuk RAB-nya dan juga untuk kebutuhan-kebutuhannya. Next. Tata waktu dan juga peta yang disampaikan nanti juga dilampirkan dalam rancangan teknis. Next, nah ini juga contoh untuk papan nama untuk kegiatan. Mungkin saya rasa cukup Pak Wibnyo, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Maya sih yang sudah menyampaikan aspek perencanaan dari kegiatan rehabilitasi mangrove. Dan itu tadi terkait dengan lokasi, peta, kemudian sampai kepada yang perencanaan lebih detail ya, itu di rancangan teknis. Nah, baik, berikutnya, ini sebelum masuk ke materi utamanya yang terkait dengan percepatan rehabilitasi mangrove, ya, itu kami akan menyampaikan dulu nih dari aspek penguatan kelembagaan, di mana nanti ini akan disampaikan oleh Pak Kepala Pokja Partisipasi dan Kemitraan, Mas Muhammad Yusuf, SSC, MSI, yang terkait dengan konsep maupun barangkali ke depan seperti apa, bentuk ataupun mekanismenya seperti apa yang terkait dengan barangkali desa-desa peduli mangrove. Apakah Mas Supi sudah siap? Hadir, Pak. Oke, silakan Mas Supi untuk menyampaikan paparannya 20 menit ya. Ya, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Deputi, tiga badan BRGM Republik Indonesia, yang saya hormati Ibu Bapak Kapokja, rekan-rekan Kasub, teman-teman dari BPDAS, Ibu Bapak Forkompimda Ruang Lingkup Provinsi Papua Barat, teman-teman pegiat di sini juga ibu bapak kelompok ahli BRGM. Baik. Saya mungkin tidak akan lama Pak Wik, intinya dalam sesi ini saya akan lebih banyak mendengarkan dan masukan. Karena untuk bicara soal pengembangan desa ya, di Papua mungkin disebutnya kampung ya. Kita harus cukup saya lebih ingin banyak mendengar gitu ya, karena saya takut dalam perspektif pemberdayaan mungkin ini hampir sama di semua tempat gitu ya, tidak mungkin disamakan antara setiap wilayah gitu ya. Jadi Papua ini kita tahu salah satu wilayah ya di mana masyarakatnya masih sangat kental menjaga nilai-nilai tradisi yang terus diwariskan. Baik Ibu Bapak sekalian, pertama yang saya ingin sampaikan kurang lebih gitu ya, saya pikir bicara soal pengembangan kampung berwawasan berwatak selaras dengan alam ini menurut hemat saya menjadi apa ya, menjadi
mendiskusikan dengan teman-teman di Papua, karena memang seperti yang disampaikan tadi, bahwa situasi sosiokultural masyarakat Papua yang notabene interaksi dengan sumber daya alam yang memang masih tersedia relatif lebih baik dibandingkan di pulau-pulau lainnya gitu ya. Gitu. Nah, karena itu yang saya ingin sampaikan pertama, ini sebuah proposisi, sebut saja seperti itu, yang akan menyelimuti semua penjelasan berikutnya, pemaparan berikutnya, bahwa agenda pembangunan lingkungan hidup gitu ya, baik restorasi gambut maupun dalam konteks hal ini Papua Barat rehabilitasi mangrove, itu sudah selayaknya dan sepantasnya dan sudah semestinya itu merupakan agenda dari pembangunan kampung itu sendiri gitu ya, pembangunan itu kan pembangunan masyarakatnya itu sendiri. Nah, karena itu kami proposisi yang kedua, bahwa berangkat dari sana tidak mungkin melaksanakan pembangunan lingkungan hidup kalau dia kemudian tidak didukung oleh masyarakat setempat gitu ya, dan dia terlepas dari agenda pembangunan pembangunan kampung atau dan masyarakatnya. Lanjut, Mas. Ya, ini sekedar ini ya, sekedar paparan yang saya ingin sampaikan adalah ada sebuah kesadaran, ada sebuah komitmen bersama ya di tingkat bahkan di tingkat global tentang pencapaian pembangunan berkelanjutan gitu ya, pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini saya pikir dari 18 isu pembangunan berkelanjutan desa atau kampung gitu ya, ini sangat relevan menjadi bagian dari pembangunan desa. Pembangunan termasuk rehabilitasi mangrove. Nah, harapannya Ibu Bapak sekalian, sepengetahuan saya teman-teman dan kami gunakan, kami tidak mencoba menciptakan sebuah indikator baru, tapi yang digunakan oleh teman-teman GMN Desa itu indeks desa membangun ya, IDM ya, dan merupakan indeks komposit yang isinya ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, saya pikir tiga indikator yang bersenyawa tersebut gitu ya, tidak bisa dilepas terurai begitu saja menjadi satu kesatuan, itu yang ingin dicapai dalam konteks rehabilitasi mangrove melalui pendekatan di tingkat tapak atau pendekatan pembangunan desa atau kampung. Lanjut. Ya, ini Ibu Bapak sekalian, kalau bicara soal bagaimana pelaksanaan DMPM, paling tidak ada empat prinsip ya. Hal yang tidak bisa tergantikan tentu saja pendampingan. Pendampingan ini bukan hanya pendampingan kelompok, pengalaman kami di Gambut, tapi pembangunan pendampingan di tingkat pemerintahan desa gitu ya. Jadi ini yang kami lakukan dan ini tidak tergantikan dalam prinsip-prinsip pelaksanaan desa mandiri peduli gambut maupun mangrove ya, dalam konteks ini mangrove. Yang kedua, tadi sudah disampaikan proposisi pertama gitu ya, bahwa semua intervensi pembangunan lingkungan hidup dari siapapun pihak baik dari instansi pemerintah maupun CSO sekalipun ya, lembaga sekalipun, itu harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat kampung atau desa. Yang ketiga, revitalisasi ekonomi tentu saja ya, berbasis lanskap gitu ya. Tapi Papua ini, yang saya tahu Mas Agung sudah sering, Papua Barat ya, satu desa itu bisa melingkupi dua kecamatan di Jawa. Jadi kalau digabungin satu desa dengan satu desa, itu bisa satu kabupaten di Jawa, jangan-jangan gitu ya, saking luasnya areal wilayah yang perlu. Kemudian tentu saja pelaksanaan rehabilitasi mangrove padat karya. Lanjut. Ya, ini roadmap ya, intinya di tingkat output tentu ini kami baru mau mulai ya Ibu Bapak sekalian, dan ini perlu masukan tentu saja profil desa ya. Saya pikir denger aja. Sambil nunggu-nunggu Mbak Tiwi, jadi denger-denger. Ke belakang lagi. Ke atas. Mbak Fani bisa.
Oke, di tingkat output ini ada profil ya, profil desa. Yang saya ingin sampaikan adalah seperti yang disampaikan tadi, saya pikir dibandingkan di wilayah-wilayah lain gitu ya, Papua memiliki sosiologi agraris yang sangat berbeda dan tidak bisa disamakan. Nah, itu penyusunan profil itu menjadi penting gitu ya. Relasi-relasi tenurial, hubungan masyarakat dengan alamnya dan begitu sebaliknya gitu ya. Ya, itu penting untuk dipetakan gitu ya. Karena ini terkait dengan keberlanjutan. Yang saya ingin sampaikan, profil desa ini penting untuk kami sebagai output dari DMPM karena kami ingin bahwa informasi tentang kampung atau desa itu betul-betul merujuk pada potensi dan relasi-relasi sosial agraris yang ada di tempat, relasi-relasi tenurial yang terbangun di tempat. Yang kedua, tentu saja dari sisi pelembagaan ya, ada Perdes, kemudian RPJMN, kemudian tentu saja dari sisi pelaksanaan restorasi maupun rehabilitasi mangrove, dalam hal ini rehabilitasi mangrove, tentu saja perlu ada penanaman. Dan yang terakhir, dokumen kerja ya, itu terintegrasi dengan pembangunan kampung gitu ya, menjadi perencanaan kampung gitu ya. Saya pikir banyak sekali teman-teman di tingkat CSO ya, misalnya sustainable land use planning gitu ya, metode-metode yang sudah banyak diterapkan. Saya mungkin Papua Barat termasuk ya, salah satunya gitu ya. Dan ujungnya adalah meningkatkan. Jadi kami mengharapkan ada peningkatan kualitas ya dari sisi pembangunan kampung ya. Pembangunan bukan hanya sektor fisik, maksud yang dimaksud dalam hal ini juga pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Lanjut. Ya, ini kurang lebih Ibu Bapak sekalian, ada beberapa kegiatan pokok mulai dari konsultasi publik atau padiatapa, persetujuan atas informasi di awal tanpa paksaan, kemudian penempatan fasilitator, pemetaan sosial, dan dari semua kegiatan ini, selain integrasi pendampingan, yang paling penting adalah kami juga mengharapkan partisipasi ya dalam bentuk monitoring keberlanjutan oleh para pihak dan tentu saja masyarakat sebagai subjek utama yang ada di kampung ya, warga setempat. Lanjut. Ini sekedar tahapan ya yang kami bayangkan gitu ya dari tahapan kegiatan DMPM. Yang saya ingin sampaikan adalah dari sisi rancangan, sebut sajalah rancangan teknokratik ya, yang kami susun gitu ya dari flowchart ini gitu ya. Tampak kelihatan yang kami bayangkan bahwa dari sisi kegiatan itu bukan hanya dari BRGM atau teman-teman dari BPDAS gitu ya atau dari KLHK, tapi juga perlu kegiatan-kegiatan yang memang lahir tumbuh dari dalam ya, dari warga sendiri gitu ya, dan kegiatan multi pihak gitu ya. Itu saya pikir ini gitu ya, karena kalau misalnya dari BRGM saja atau dari BPDAS saja tentu itu diharapkan tidak terjadi ya. Jadi kita sama-sama gitu ya senapas, karena itu penting pemerintah kampung atau pemerintah adat ya, masyarakat komunitas adat untuk melihatnya bahwa ini menjadi satu kesatuan gitu ya, mensinkronisasi. Lanjut. Ya, ini bahan diskusi Ibu Bapak sekalian, apa yang menjadi ukuran keberhasilan ya rehabilitasi mangrove berbasis pembangunan kampung atau masyarakat, kemudian sinergi dan kolaborasi, kerjasama seperti apa yang dapat mendukung keberhasilan ya dari para pihak. Misalnya kami BRGM intervensinya hanya sampai sini, kemudian teman-teman dari kampung mengambil inisiatif sampai sini, kemudian teman-teman Pemda di kabupaten-kabupaten akan mengambil peran sedemikian rupa gitu ya. Tentu saya yakin setiap para pihak termasuk warga sendiri punya potensi, punya keberdayaan juga memiliki limitasi atau keterbatasan-keterbatasan tertentu. Karena itu kami ingin menyatakan kembali bahwa
Mari kita satukan ya, seperti apa nanti mensinergikannya, tapi intinya kami selalu berasumsi bahwa setiap para pihak yang berkecimpung gitu ya punya kekuatan dan keterbatasannya masing-masing. Termasuk saya sangat yakin modal-modal yang tersedia di kampung, baik modal ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Yang terakhir adalah setelah intervensi pembangunan lingkungan hidup dalam konteks hal ini rehabilitasi mangrove dan melalui kerangka DMPM, lalu keberlanjutannya seperti apa? Nah, ini yang perlu kita diskusikan, karena itu beda dengan di provinsi lain untuk kasus negeri Papua ya, baik Papua maupun Papua Barat, kami ingin lebih banyak mendengarkan masukan. Mungkin itu aja Pak Wik yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan lanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Subi yang sudah menyampaikan pendekatan kelembagaan desa atau kampung peduli mangrove depan yang diharapkan nanti menjadi apa ya wahana partisipasi maupun keberlanjutan dari program rehabilitasi mangrove. Sebagaimana diketahui bahwa BRGM itu diamanahkan oleh Bapak Presiden itu sampai 2024. Namun demikian, agenda rehabilitasi mangrove itu tidak boleh berhenti karena BRGM berhenti, tetapi akan berlanjut dan itu memerlukan peran berbagai pihak. Karena apa? Karena mangrove, ekosistem mangrove itu mempunyai nilai yang sangat penting. Bahkan untuk beberapa lokasi itu justru di pulau-pulau terluar itu sangat rawan apabila sampai terjadi misalnya kerusakan, abrasi dan sebagainya akan mengurangi areal maupun batas wilayah kita. Baik, berikutnya kita akan masuk kepada ini sebenarnya adalah materi yang inti yang terkait dengan percepatan kebijakan percepatan rehabilitasi mangrove itu seperti apa. Akan disampaikan oleh kedeputian 4, yaitu kedeputian bidang pemberdayaan masyarakat, di mana di dalam kedeputian tersebut ada 3 kapoknya yang sebetulnya disitulah terkait dengan rehabilitasi mangrove itu diampu oleh kedeputian 4 ini. Untuk kali ini yang akan menyampaikan adalah Pak Kepala Pokja untuk wilayah Kalimantan dan Papua. Kami perkenalkan ini beliau namanya Pak Agung Rustiatmoko, SSI MSC. Nah, beliau ini sudah bergabung dengan BRG sejak BRG ada. Nah, waktu itu beliau menangani aspek perencanaan, aspek peta-peta yang waktu itu terkait dengan lokasi-lokasi untuk restorasi gambut. Nah, beliau kemudian diberikan tugas pada era BRGM ini sebagai Kepala Pokja yang menangani rehabilitasi mangrove. Apakah Mas Agung sudah siap? Siap, Pak Wiknya. Oke, kami persilakan Mas Agung untuk 20 menit menyampaikan paparannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Wiknya atas waktunya. Saya izin share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Deputi, Bapak Ibu kelompok ahli BRGM dan Ibu staf menteri, dan tentu saja Bapak Ibu di jajaran Provinsi Papua Barat dan Bapak Ibu yang ada di BPDAS Remurensiki. Baik, saya akan memaparkan sekilas tentang percepatan rehabilitasi mangrove ya, dari segi umumnya. Nanti mungkin dari segi khusus pelaksanaan akan lebih diperjelas dari Bapak Ibu dari BPDAS Remurensiki. Baik, jika kita melihat sekilas tentang Papua Barat, ini perkembangannya cukup intensif. Artinya kita bisa melihat dari citra yang terdahulu dengan citra yang sekarang, perkembangannya sangat signifikan sekali. Bisa kita lihat sekilas di Teluk Undama ini bagaimana perkembangan dari tahun 83 ke
2020. Nah, ini tentu saja akan berefek kepada pola-pola penutup lahan yang ada di situ, terutama terkait dengan secara umum mungkin tadi sudah dijelaskan oleh para pemapar terdahulu bagaimana itu mangrove dan tipologinya. Mungkin saya juga akan sedikit mengulang mangrove dan tipologi. Jadi secara umum mangrove itu tipologinya bisa dibagi menjadi empat, yaitu delta, estuari, fringe, dan lagoon. Nah, ini identik dengan bentukan asal proses marin, fluvium marin, dan biasanya terkait dengan detail geomorfologi, yaitu berada di rataan pasang surut, terus muara sungai dan laguna dengan substrat-substrat tertentu seperti lumpur ataupun lumpur berpasir. Nah, habitat ini terus mengalami suatu pembangunan biasanya, dan itu berefek langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, untuk melakukan pengelolaan ini harus saling terintegrasi antara pengelolaan das dan pengelolaan kepesisiran. Konsep utama yang kita gunakan adalah integratif holistik, integratif tematik, dan tentu saja dapat dispasialkan. Konsep umum dari pendekatan mangrove ini adalah faktor abiotik, biotik, dan tentu saja tidak meninggalkan culture ya. Nah, kenapa ini penting? Karena untuk melakukan kegiatan rehabilitasi kita harus mengetahui faktor-faktor abiotik lebih dahulu dan biotiknya seperti apa, dan tentu saja culture yang ada di wilayah tersebut. Faktor abiotik ini terkait dengan faktor seperti meteorologi, karakteristik substrat, kualitas air, karakteristik lahannya. Meteorologi di sini terkait dengan musim, gelombang, pasang surut, curah hujan, dan temperatur tentu saja. Karakter substratnya tadi sudah kami jelaskan terkait dengan lumpur dan pasir. Kualitas air di sini lebih merujuk kepada salinitas, tingkat kekeruhan, dan tentu saja pH. Ini akan menghasilkan suatu tipe mangrove tersendiri yang tentu akan berbeda karakternya dengan lokasi yang lainnya. Terus yang selanjutnya adalah tipe-tipe biotik, itu adalah kondisi mangrove-nya. Ya, kita harus mengetahui tipenya tadi, tipe seperti apa, terus kondisi terumbu karangnya, habitatnya seperti apa. Dan tentu saja kita harus mengetahui kronologis dari pola perubahan lahan ataupun penutup lahan di daerah tersebut. Jika suatu lahan dulunya mangrove, pada saat sekarang sudah bergeser menjadi penutupan lainnya dan terintegrasi, tentu itu tempat yang sesuai untuk dilakukan kegiatan rehabilitasi. Lain lagi misalnya dulunya bukan mangrove, tapi dipaksa untuk mangrove, tentu saja tingkat kesesuaiannya akan termasuk kategori tidak sesuai. Nah, yang selanjutnya adalah tipe dari pendekatan dari culture. Ini terkait dengan budaya, ya. Budaya pengenalan musim, terus komunitas dari peduli mangrove-nya, dan tentu saja tadi dijelaskan oleh Mas Jupi tentang kearifan lokalnya. Ini sangat terkait tentang keberlangsungan dari kegiatan rehabilitasi. Terus selanjutnya posisi Indonesia, ini tadi juga sudah dijelaskan bagaimana posisi Indonesia atau posisi mangrove Indonesia di mangrove dunia. Ternyata Indonesia itu memiliki keanekaragaman spesies yang sangat tinggi, dan 20%-nya itu mangrove ada di Indonesia. Namun ternyata yang masuk kritisnya itu lumayan juga tinggi, yaitu sekitar 637 ribu itu perlu dilakukan kegiatan rehabilitasi. Sehingga pada tahun 2020 sesuai dengan berdasarkan SK Peraturan Presiden nomor 120 dibentuklah Badan Restorasi Gambut untuk percepatan mangrove di 9 provinsi. Jadi secara detail tadi juga sudah jelaskan bagaimana anggarannya, terus perencanaan, dan tentu saja pendekatan desa itu seperti apa. Nah, ini secara data kategori kritis ya, beri tanda kutip di sini, tanda sebaran mangrove di 9 provinsi berdasarkan data KLHK, karena selama ini wali data yang ditunjuk untuk mangrove adalah dari KLHK.
Untuk 9 provinsi ada 483.000 dan di Papua Barat ada yang termasuk dalam tanda kutip kritis itu ada 32.701. Ini hanya sekedar ilustrasi saja bagaimana penutupan-penutupan lahan di Kabupaten Sorong dan Raja Ampat itu mengalami perubahan penutupan lahan. Dan ini dapat Bapak Ibu sekalian lihat di di data yang gratis yaitu di Google Earth. Itu Bapak Ibu dapat bermain-main di situ melihat dari waktu ke waktu karena kita setiap hampir 16 hari sekali dipantau oleh citra satelit Landsat sehingga kita bisa membandingkan ya, secara spasial itu lokasi ataupun suatu titik itu berubah atau tidak. Nah, ini peta sebaran mangrove di Provinsi Papua yang ini ada sekitar 400-an ataupun 500-an ribu mangrove-nya. Ini berdasarkan data tahun 2016 sampai dengan 2018 menurut citra Landsat ya. Ini sekarang sedang dilakukan updating oleh teman-teman KLHK. Nah, ini kemungkinan besar juga akan mengalami perubahan. Baik, ini distribusi mangrove kerapatan jarang dan sangat jarang yang dalam tanda kutip ini termasuk tingkat yang harus dilakukan kegiatan rehabilitasi. Ini tersebar di sekitar 9 kabupaten 1 kota ya. Ini dengan target tahun 2021 ada 1.500 ya. Nah, terus untuk bagaimana sih strategi percepatan rehabilitasi mangrove? Setelah kita mengetahui data-data tingkat kekritisan mangrove tersebut, yaitu yang pertama, tentu harus ada koordinasi dan sinkronisasi data dan rencana kegiatan kelembagaan atau kementerian. Ini kami sudah melakukan sekitar pada bulan Februari sampai dengan Maret, sehingga memperoleh peta OMM tadi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan muncullah peta-peta yang terkait dengan kegiatan ataupun ilustrasi dari mangrove, tingkat kerapatan mangrove tadi. Terus yang kedua adalah perencanaan makro dan detail rehabilitasi. Dan selanjutnya adalah kegiatan percepatan lainnya adalah edukasi dan sosialisasi gerakan cinta mangrove. Ini kegiatan sosialisasi seperti ini yang digawangi oleh teman-teman dari Kedeputian 3. Terus selanjutnya pembentukan Desa Peduli Mangrove sebagai ujung tombak kegiatan rehabilitasi mangrove. Ini tadi juga sudah dipaparkan dengan jelas bagaimana peran dan fungsi dari Desa Peduli Mangrove ataupun kampung ya kalau di Papua Barat. Yang kelima tentu harus ada sinergi ya, sinergi kegiatan rehabilitasi mangrove. Nah, ini tentu saja harus melibatkan semua stakeholder, baik BRG, MKLHK, KKP, Kemendes, Kemenparekraf, NGO dan lain sebagainya. Bahkan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Dan selanjutnya adalah tentu rehabilitasi itu harus terukur dan kontinu. Nah, untuk strategi ini harus ada implementasi ataupun strategi percepatan. Strategi percepatan yang kami coba lakukan, itu yang pertama adalah prakondisi, yaitu terkait dengan data mangrove. Data mangrove tersebut kita coba olah, kita peroleh. Terus ada peta indikatif RL mangrove ya 2021. Nah, ini mungkin kedepannya ada RURL ataupun rencana umum rehabilitasi hutan dan lahan, terus selanjutnya ada rencana tahunan dan dokumen pendukung lainnya. Ini memang harus kita peroleh sebelum melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove. Terus adanya penyusunan roadmap, dan tentu saja ada inventarisasi program-program ataupun proyek yang terkait dengan kegiatan rehabilitasi mangrove oleh berbagai komponen, ya, berbagai stakeholder. Ini untuk menghindari adanya kegiatan tumpang tindih suatu program. Dan yang tak kalah penting ini sebenarnya yang harus kita pemetaan sosial dan tentu saja penguatan kelembagaan. Dan
Selanjutnya proses prakondisi ini adalah sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi yang termasuk kegiatan ini dengan mengundang berbagai stakeholder untuk mensosialisasikan kegiatan dari rehabilitasi mangrove dan menampung segala masukan, ya, masukan ataupun ide-ide dari berbagai pihak. Dan tentu saja yang tak kalah penting adalah koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman dari BPDAS ya, untuk sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Nah, untuk perencanaan selanjutnya ada program Paketapa. Di sini ada persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan. Ini terkait dengan kegiatannya. Jadi nanti akan disusun rantek, terus ada kesediaan dari masyarakat untuk menerima program tersebut. Nah, itu ada nanti ada desain dari misalnya berapa ataupun pola dari penanamannya. Nah, tentu saja di situ juga ada desain rencana penyediaan bibit, apakah dia melalui APB, bersemen modern, ataupun dengan masyarakat sendiri yang akan melakukan pembibitan. Terus rencana pemberdayaan ini yang tak kalah pentingnya, karena pemberdayaan masyarakat di tingkat kelompok dan desa ini sangat penting untuk kedepannya. Dan yang menjadi catatan untuk penyusunan rantek ini adalah kondisi dari daerah yang akan dilakukan kegiatan rehabilitasi. Itu seperti tadi faktor abiotik dan biotiknya, dan juga culture-nya. Misalnya dari pengumpulan infografis terkait ekosistem mangrove, yaitu hidrosinografinya, yaitu pasang surutnya, kondisi pasang surut, terus kearifan lokal yang menjadi faktor pendukung dari kegiatan ini. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan di sini pada tahun 2021 ini mengambil konsep padat karya dengan tipe swakelola, jadi semua dilakukan oleh masyarakat. Di situ ada persiapan bibit, ada penyiapan bibit, ada konstruksi alat pemecah ombak. Ini jika tergantung dari ketersediaan anggarannya. Dan tentu saja penanaman, proses penanaman. Sistem pekerjaan adalah swakelola dan memanfaatkan atau melibatkan kelompok masyarakat dan penduduk sekitar dengan sistem pembayaran adalah account to account. Selanjutnya adalah MONEF dan BINTEK-nya. Di sini ada kegiatan pembinaan, ada pembimbingan teknis terkait dengan bagaimana cara monitoring dari rehabilitasi mangrove. Selanjutnya ada pendampingan oleh berbagai komponen, misalnya ada pendamping desa dan tentu saja koordinator lapangan. Dan tak kalah penting juga kegiatan di keberhasilan penanaman itu seberapa. Next, ini sebagai dasar hukumnya mengetahui jelaskan yang utama adalah terbentuknya BRGM 120 nomor tahun 2020. Terus rencana operasional kita termasuk di SK 140 tahun 2021 tentang rencana operasional padat karya percepatan dari mangrove tahun 2021, di mana isinya di situ ada perencanaan, ada organisasi dan tata pelaksana dan pelaksanaannya serta pembinaan dan pengendalian. Ini salah satu bentuk dari identifikasi ataupun inventarisasi dari percepatan tadi. Ini juga ada di RENOPS-nya. Ini sampai dengan bulan Juni, ini mohon maaf kami belum mengupdate sampai dengan bulan Juli, mungkin nanti Bapak-Ibu dari BPDAS, Remorensi dapat mengupdate-nya. Itu yang kami baru bulan Juni, ini sementara luas teridentifikasi ada 1.400-an, terus proses penyusunan rantek masih sekitar 846, dan jumlah pokmasnya yang sampai di kami masih ada 22, mungkin nanti bisa diupdate sampai bulan Juni. Baik. Ini untuk mencapai 1.500 ya. Ini tadi juga sudah kami jelaskan proses identifikasi. Nah, ini pola tanam. Jadi pola tanam kita dapat membaginya menjadi 4 pola tanam besar, yaitu yang pertama adalah pola tanam murni, terus ada pola tanam silvestri, dan ada pola tanam rumbun jarak, serta ada pola tanam pengkayaan. Pola tanam murni itu biasanya ada di suatu hamparan tertentu.
Di situ ada substrat lumpurnya dan di situ bisa dilakukan konsep pola tanam murni. Nah, pola tanam silvestri ini identik dengan adanya tambak. Ini ada lumpurnya dan ada pasirnya. Terus selanjutnya ada pola tanam pengkayaan. Ini biasanya terkait mangrove yang ada di setnya atau di tempatnya. Nah, ini pola tanam murni itu ada penanaman intensif ya, ada yang 10.000 per batang untuk tiap hektarnya. Terus penanam intensif 3.300 per batang ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini saya ambil dari fotonya Pak Sasmito di Kabupaten Pamekasan. Terus selanjutnya ini rumpun berjarak sama, ini ada yang 10.000 per batang dan ada yang 5.000 dengan rumpun berjarak ini ada yang berbentuk kotak. Terus selanjutnya silvopeseri, ini ada berbagai macam sebenarnya, intinya ada tiga. Terus ada pengembangan-pengembangan seperti di empang berparit ya, tradisional, jajar-jajar seperti ini. Terus ada empang parit terbuka, ada kopangan. Terus ada yang sistem kau-kau ini yaitu di pinggirnya dan di tengahnya itu dibikin parit. Ini ya, ini utamanya itu ada empang parit ya, sistem yang di mana vegetasi mangrove ada di tengah-tengah. Empang inti itu dengan kolam di tengah dan utamanya mengelilingi kolamnya dan kombinasi. Ini bisa jam jadi 4. 3 terus pola di lapangan bisa dikembangkan jadi 4. Ini untuk pengkayaan, ini bisa kita ilustrasinya seperti ini ya. Terus setelah kita bisa menentukan pola tanam, itu ada menyusun rancangan teknis. Tadi sudah dijelaskan oleh dari perencana bagaimana menyusun pola rancangan teknisnya, dokumennya. Ini salah satu contohnya saja dari Kampung Wagura ya, dengan polanya adalah 1.000 batang per hektar. Ini nanti dihitung HOK-nya berapa, keperluan bibitnya berapa. Ini salah satu hasil kiriman dari teman-teman BPDAS kegiatan di Kabupaten Sorong. Ya. Di Kota Sorong dilakukan pengkayaan. Nah, terus selanjutnya ini terkait dengan roadmap pemberdayaan masyarakat gambut dan mangrove. Ini kami ada roadmap-nya dari tahun 2021. Itu harus ada teridentifikasi kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya. Terus 2022 ini tersedianya masyarakat gambut dan mangrove yang memanfaatkan areal dan mangrove untuk pemenuhan kebutuhannya. 2023 tercapainya masyarakat ekosistem gambut dan mangrove yang peduli terhadap ekosistem penopang hidupnya. Dan 2024 terwujudnya tata kelola ekosistem gambut dan mangrove ini tata roadmap dari budaya masyarakat gambutnya. Terus kami ada sisi upaya, kita bisa melihat di situ bahwa pemberdayaan masyarakat ini adalah sebuah konsep untuk membangun ekonomi yang merangkum dan nilai sosial. Ya. Ada tiga sisi dalam upaya pemberdayaan, yaitu adanya enabling, empowering, dan protecting. Ini tahapan kerja kami untuk tahun 2021. Di situ ada identifikasi, ya, identifikasi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan mangrove, khususnya di mungkin nanti Papua Barat itu berapa jumlah pokmasnya tahun 2021. Terus kami akan mengklasifikasikan, terus akan dilakukan analisa, dan tentu saja bagaimana penguatan kelembagaan di kelompok tersebut. Itu merupakan rencana kegiatan untuk tahun 2021, khususnya untuk pemberdayaan masyarakatnya. Yang bisa saya paparkan di pada session kali ini, mungkin nanti lebih teknis ataupun secara data realnya dari teman-teman BPS akan lebih mengutarakan atau memaparkan. Itu dari saya, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Dan waktu saya kembalikan ke Pak Suwiknyo. Silakan, Pak Suwiknyo. Terima kasih, Mas Agung, sudah menyampaikan yang terkait dengan program percepatan rehabilitasi mangrove yang sudah cukup detail ya, mulai dari aspek ekologinya, kemudian kebijakannya, strateginya, seperti apa ke depan dan sebagainya. Baik,
Kita barangkali perlu garis bawahi tadi di Mas Agung sampaikan bahwa ini adalah program pertempatan tadi disampaikan aspek pelaksanaannya melalui swakelola ya, swakelola, kemudian dengan POKMAS-POKMAS dengan mekanisme cara pembayarannya account to account. Jadi artinya dari rekening rekening negara kemudian kepada rekening POKMAS yang mengerjakannya atau rekening personil atau yang mengerjakannya. Baik, berikutnya kita akan masuk ke kegiatan yang lebih detail di lapangan, barangkali nanti progresnya kait dengan percepatan rehabilitasi mangrove di Papua Barat yang akan disampaikan oleh dari BPDAS dan Hutan Lindung Remu Ransiki, nanti akan disampaikan oleh Pak Kepala Balainya Pak Giri Suryanto SSI MSC. Halo Pak Giri, apa sudah siap Pak Giri? Dengaran Pak? Ya oke okay, Pak, sudah masuk. Oke, okay. Oke okay, silakan okay. Pak Giri untuk menyampaikan paparannya 20 menit ya waktunya, silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator Pak Wiknyo atas apa kesempatannya pada siang hari ini. Kebetulan di sini sudah pukul 1, Pak. Oh, iya. Pak. Jadi jam 11, belum ada jam 11. Sudah urusan kampung tengah ini, ya. Iya. Yang kami hormati Bapak Kepala BRGM ataupun yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Sesbadan atau yang mewakili, Bapak Ibu Deputi, terutama Ibu Mirna, kemudian Ibu Hani selaku staf khusus Menteri LHK, kemudian dari tenaga ahli Komisi 4 DPR RI, Bapak Kepala Balai Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Bapak Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Sorong, Ibu Bapak Pemprov Papua Barat, Ibu Bapak yang tergabung di dalam OPD Pemkab atau Pemkab, kemudian dari unsur recording in progress. Nanti ada info-info juga terkait dengan DAKDR, DAK Kehutanan. Kemudian Ibu Mayaseh Sugati juga teman lama saya. Dan Mas Agung ini juga lama Pak, teman terkait dengan dulu waktu ngurusin gambut ketika masih di Balai BPDAS Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kita sering berkolaborasi ataupun imajinasi terkait dengan identifikasi gambut melalui remote sensing dan lain sebagainya. Baik Pak Wiknyo, di sini kami informasikan ada beberapa mitra kami yang tergabung juga melalui Zoom pada siang hari ini. Yang ada di data kami adalah dari pihak JDK Sorong, Pak Sarte Isagrim ada online ikut bergabung, kemudian Bapak Kepala Dinas LH Kota Sorong, Pak Kelly, kemudian dari perwakilan Dinas LH Kabupaten Manokwari, dan juga beberapa Ibu Bapak KPH yang tergabung di dalam Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Izin menyampaikan paparan bahwa yang sudah disinggung oleh Pak Agung tadi bahwa ini sebagai pijakan kami, payung kami dalam memfasilitasi mitra kami yang ada di provinsi maupun kabupaten kota di Provinsi Papua Barat. Ada RENOP, ada keputusan menteri, kemudian ada keputusan terkait dengan KPA, kuasa pengguna anggaran, dan juga terkait dengan HSPK
ASPK nantinya terkait dengan administrasi. Kemudian juga ada perka terkait dengan juknis pencairan. Nah, ini yang kita pegang juga. Kemudian ada surat dari Bapak Dirjen terkait dengan penugasan BPDAS terkait percepatan rehabilitasi mangrove. Ini di awal-awal bulan Mei kita terima. Jadi sudah berjalan Mei, Juni, Juli, sudah 3 bulan ini. Kemudian ada juga keputusan Direktur Konservasi Tanah dan Air terkait dengan pemutakhiran data spasial untuk sebaran mangrove. Tadi disinggung oleh Pak Agung juga. Ini dalam tahap finishing untuk beberapa update data untuk ekosistem mangrove yang ada di masing-masing provinsi, khususnya di Provinsi Papua Barat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa launching ini, Pak, sehingga bisa menjadi pegangan kita sebagai baseline terkait dengan perbaikan ataupun proteksi ekosistem mangrove. Kebetulan kemarin itu ada Zoom meeting terkait dengan blue carbon yang diselenggarakan oleh Dirjen PPI. Kebetulan Bapak Direktur kami presentasi terkait dengan pemutakhiran data ekosistem mangrove yang dari data 2019 kemudian dimutakhirkan di tahun 2021 dengan pendekatan yang berbeda, definisi yang berbeda, klasifikasi yang berbeda, dan tentunya sumber daya manusia juga yang berbeda. Mungkin nanti kita akan menunggu launching dari One Map Mangrove dari wali datanya yaitu Direktorat Konservasi Tanah dan Air. Ini alur kinerja. Kebetulan kami yang ada di provinsi ada di kotak merah itu, ada di bagian bawah. Ini ibu bapak yang ada di kabupaten kota, yang ada di provinsi. Kita ada bergerak di kotak yang merah ini, yang tergabung di dalam unit pelaksana kegiatan atau disingkat dengan UPK. Ini bergabung di situ adalah saya, Kepala BPDAS, kemudian Kepala Subpokja. Nah, sampai saat ini Pak Wiknya belum ada kita, Kasubpokjanya. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa dilengkapi Bapak sebagai kontak person kami, sekaligus kontak person dari pihak BRGM yang ada di Jakarta. Seandainya ada Kasubpokja yang bisa standby di Provinsi Papua Barat, bisa di Sorong ataupun bisa di Kota Manokwari. Kemudian ini sebaran yang sudah teridentifikasi 1.500 hektar. Ini sudah sempat disinggung oleh Pak Bayu, Pak Agung dan Bu Mayasih. Total 1.500 hektar, kurang 16,3 hektar yang belum tersusun ranteknya. Kita masih menunggu beberapa pihak, terutama dari Taman Nasional. Ada beberapa lokasi yang masuk di dalam kawasan konservasi Taman Nasional. Untuk rantek, Pak Agung, kami laporkan sudah tersusun 1.483,7 hektar. Ini nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Bayu, kasih program kami selaku PPK untuk pelaksanaan PRM mangrove di Papua Barat. Jadi progresnya juga sudah cukup signifikan. Ini salah satu zona yang ada di kami, memang rata-rata pada zona mangrove terbuka dan jarang. Ini ada kebetulan difasilitasi oleh dari KPH Sorong. Berdekatan pula dengan yang difasilitasi oleh Dinas LH Kota Sorong, masih dalam satu zonasi ekosistem mangrove. Lokasi di poligon yang putih itu, Pak.
Jadi itu lokasi penanaman mangrove. Masyarakatnya ada agak kurang lebih, ada kurang lebih lokasinya 5 kilo. Ini ada di CDK Sorong, lebih bawah lagi, berkaitan dengan kawasan pengembangan ekonomi khusus. Ini difasilitasi mitra kami, yaitu CDK Sorong. Ini juga salah satu apa produk dari BRGM terkait dengan penetapan personel untuk kelengkapan administrasi dan juga apa kelengkapan kinerja kami untuk apa kegiatan padat karya. Dan juga kita juga mengeluarkan produk terkait dengan PKS antara kepala balai dengan kelompok masyarakat. Ini menjadi satu kesatuan dokumen kami untuk kami himpun, kemudian kami perhatikan secara detail redaksi maupun tata waktunya. Jangan sampai kita mengeluarkan produk-produk seperti ini, tapi antara waktu dengan antar waktunya tidak harmonis. Mudah-mudahan ini semua sudah kita harmonisasi dan sesuai dengan tata waktu yang sudah ditentukan. Kemudian ini sebaran dari PRM mangrove yang ada di Papua Barat. Ini merupakan tahun kedua, Bapak. Tahun kedua kami mendapat kegiatan ini. Tahun 2020 kita sudah pernah melaksanakan dengan luas 210 hektar. Untuk tahun ini peningkatan luasannya cukup drastis, Bapak. Dari 210 hektar menjadi 1.500 hektar. Di Kabupaten Sorong ada 270 hektar, Kota Sorong ada 3 hektar. Kabupaten Sorong Selatan ada 300 hektar, Tambrau 15 hektar, Raja Ampat 283 hektar, Kabupaten Manokwari 34 hektar, Teluk Bintun ini Pak yang paling banyak 520 hektar dan Teluk Wondama 60 hektar. Yang sudah melaksanakan penanaman, Bapak kami laporkan adalah di Kabupaten Sorong. Ini mitra kami yang cukup tangkas, yaitu Pak Sarveis, ini sudah mulai penanaman 270 hektar dan di Kota Sorong, di mitra kami adalah Dinas LH Kota Sorong juga sudah melaksanakan penanaman. Jadi total yang sudah ditanam adalah 271,67 hektar. Mudah-mudahan hingga minggu ini mudah-mudahan ada progres dan ini juga sedang kita fasilitasi untuk klaim untuk upah penanamannya. Untuk polanya rata-rata kami ada di pengkayaan, Bapak. Pengkayaan di angka 1.000 batang per hektar dan pengkayaan 3.000 batang per hektar. Yang rumpun berjarak itu cukup sedikit dikarenakan memang tipikal mainland ataupun mangrove yang ada di Papua Barat ini boleh dikatakan mudah tumbuh dan juga ekosistemnya rata-rata keterbukaan mangrovenya bersifat spot-spot, tidak dalam satu hamparan yang utuh. Kemudian ini detail tabel ataupun matrik terkait dengan progres per kelompok. Ini juga sudah kami informasikan kepada Pak Agung terkait dengan progres ini. Memang ada beberapa rantek yang kita masih menunggu, yang di warna kuning, itu adalah ada penyusunan rantek yang kami masih menunggu di lapangan. Kebetulan ini Pak Bayu kami, PPK kami juga
tidak henti-hentinya senantiasa berkomunikasi dengan mitra kami dari Dinas LH Kabupaten Manokwari untuk melengkapi dokumen-dokumen rantek yang harus disusun. Jadi untuk apa total biayanya dari penganggaran yang sudah ditetapkan di Papua Barat kurang lebih 20,7 miliar dari pagu sejumlah 29,8 miliar. Jadi memang ada selisih Pak Wiknya. Ada selisih kurang lebih 9 miliar yang nantinya diserahkan kepada BRGM untuk diimpasing ke pendanaan yang lebih lanjut. Dikarenakan ada perubahan pola dari pola yang intensif menjadi pola pengkayaan. Untuk kelompok jumlahnya 32 kelompok. Jadi update saja Pak Agung, tadi sudah tercatat 22 kelompok, ini di kami tercatat 32 kelompok. Jadi ini nanti mudah-mudahan dari sekian banyak kelompok ini, sekiranya yang bisa dipilih untuk menjadi lot dari istilah tadi apa namanya, DMPM. Ya, DMPM. Jadi mudah-mudahan nanti bisa apa keberlanjutan dari pemberdayaan masyarakat ini dari kelompok tani PRM, nanti akan kita pilih yang bisa difasilitasi lebih lanjut untuk menjadi DMPM. Ini yang sudah cair hingga bulan Juli ini, yang sudah cair kurang lebih 1,4 M, yang sudah cair ke rekening kelompok, yaitu termin 1 terkait dengan bibit, bahan, dan juga transport. Ini foto-foto yang ada di kelompok tani yang ada di Kabupaten Sorong. Jadi cukup fantastis Ibu Bapak, bagaimana apa semangatnya dari kelompok masyarakat dalam menyambut program ini. Kebetulan memang sudah ada testimoni dan akan kami apa? Akan kami olah, akan kami himpun menjadi sebuah publikasi di media sosial. Nantinya akan kita olah untuk testimoni beberapa kelompok masyarakat yang tersentuh oleh program PRM mangrove dari BRG ini. Ini salah satu foto yang sudah ditanam, tadi juga sudah dipakai beberapa slide di narasumber yang di awal, baik Ibu Maya maupun Pak Agung. Ini ada di Klabinaim di Kabupaten Sorong. Ini suasana pada saat kita melakukan sosialisasi di awal dengan beberapa pemangku kawasan di KPH, CDK, Dinas LH, baik Kota Sorong maupun Manokwari. Beliau-beliau inilah sebagai mitra kami yang cukup intens di dalam pemberdayaan masyarakat. Karena bapak-bapak KKPH dan KCDK ini yang selaku pemangku kawasan yang mengerti betul kondisi rona dari wilayah yang menjadi pemangkuan bapak-bapak. Ini koordinasi terakhir kami dengan bapak-bapak di KPH dan CDK dan dinas. Secara intensif juga kita laporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Ada beberapa surat yang sudah kami layangkan kepada beliau, Pak Kadis, terkait dengan progres. Dan juga ini juga sudah ditunjuk untuk Korlap untuk membantu kinerja PPK dalam menghimpun dan mengarahkan baik secara administrasi maupun teknis di lapangan. Kebetulan Korlap kami, Pak Manurung juga bergabung pada siang hari ini. Dan ini salah satu publikasi kami di Facebook dan juga di Instagram
sudah kita launching untuk beberapa apa kemajuan ataupun aktivitas di lapangan yang sudah kita kerjakan. Ini target Juli hingga Agustus yang ada di kami. Ini sudah kami komunikasikan dengan mitra kami, baik KPH maupun JDK dan Dinas, untuk penyelesaian rancangan teknis yang tersisa, kemudian mulai untuk memfasilitasi rekening tiap anggota. Kemarin juga sudah kita sosialisasikan untuk MOU antara BRGM dengan Himbara, khususnya BRI, untuk pembukaan rekening di tiap anggota, seperti tahun lalu. Kemudian juga sudah kita sounding untuk selalu mendokumentasikan dari kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan, baik pendampingan maupun aktivitas dari kelompok masyarakat di lapangan. Ini yang sedang kita lengkapi dan beberapa juga sudah kita kirim, yaitu SK pembentukan kelompok dari tingkat desa. Kemudian nanti disahkan oleh KPA, penetapan kelompok oleh KPA. Kemarin awal-awal di bulan Mei, Juni, untuk penetapan kelompok ini masih menggunakan SK Kepala Balai. Nah, seiring dengan waktu ada apa perubahan sehingga untuk SK penempatan kelompok itu di SK-kan oleh KPA. Kemudian untuk termin pencairan memang ada beberapa pilihan. Ada persentase rasionya 40-60, 30-70, dan 50-50. Untuk berkas kelengkapan, ini memang mohon perhatian dari pihak BRGM, memang ada beberapa informasi di kami yang dirasa terlambat datangnya. Dari cap, kemudian kop, kelompok, kemudian kwitansi-kwitansi lain yang lainnya terkait dengan definisi yang harus ada tercantum di dalam kwitansi, ini informasinya datang di belakangan. Ini mohon nanti kesabaran dari apa pihak kelompok KPH maupun JDK, ini pelan-pelan kita apa lengkapi dan sekiranya bisa kita lengkapi dengan baik untuk kemudian kita setorkan kepada pihak bendahara di BRGM Jakarta. Saya ingin menampilkan terkait dengan peta. Kebetulan ini yang beberapa kali diminta oleh Pak Dirjen terkait dengan informasi spasial dari lokasi PRM mangrove di masing-masing provinsi. Ini yang kami dapatkan, kebetulan sudah kita linkkan dengan Google Earth. Ini lokasi tanamnya. Di kondisi yang memang jarang hingga terbuka. Untuk foto-fotonya juga sudah kita tampilkan, ada di Kabupaten Sorong, Kecamatan Aimas. Desanya adalah Desa Usuli. Lokasi tepatnya ada di Kanal Pariwisata. Kelompok KTH Klabinaim binaan dari Bapak Sarwi Sagrim. Pengkayaan 3.000 batang. Biayanya juga sudah tertera di sini, jumlah bibit dan jenisnya rata-rata adalah Rhizophora. Rhizophora stilosa. Ini apa kondisi bibitnya? Ini aktivitas pada saat pembibitan. Saya kira itu Bapak, apa yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kiri yang sudah menyampaikan secara detail sampai kepada dokumentasi di lapangan dan sebagainya. Dan perlu kita garis bawahi ini barangkali dari tempat Pak Kiri ini koordinasinya ya dengan dinas-dinas. Nah, sangat ini ya, sangat intens ya dengan dinas-dinas CDK yang membawahi kawasan-kawasan yang memang masuk di dalam target rehabilitasi mangrove kita. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ada 5 pemapar sudah menyampaikan informasinya kepada kita semuanya, dan tadi kalau kita lihat mulai dari aspek kebijakan anggaran, kemudian aspek perencanaan di Bumayasi tadi, kemudian aspek pendampingan maupun untuk ke depan penguatan kelembagaan di desa-desa, kemudian juga tadi terkait dengan kebijakan rehabilitasi mangrove, dan yang terakhir tadi, progres dari rehabilitasi mangrove di Papua Barat. Dari catatan BPDAS HL Remuransi kita tadi, saya kira tinggal moga-moga bisa tercapai ya 1.500 ini, karena ranteknya tinggal sedikit yang belum dirantek, 16 hektar kira-kira, sehingga nanti kalau sudah ada rantek, kemudian baru masuk kepada pelaksanaan rehabilitasinya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita masuk kepada diskusi. Ini kami persilahkan bisa menggunakan chat room untuk menulis pertanyaan maupun sharing informasinya. Bisa juga menggunakan metode raise hand, ya di situ ada raise hand, kemudian nanti bisa langsung bicara dengan kita. Baik, kami persilahkan bagi para peserta semuanya yang akan menyampaikan baik itu pertanyaan maupun sharing informasi. Kami persilahkan. Saya baru catat ini ada satu ya di chat room. Silakan Pak, dari mana Pak? CDK Sorong Pak ya? Ya, dari CDK Sorong. Ya, silakan Pak, dari CDK Sorong. Sebutkan namanya siapa Pak, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Saya Sartes Yulian Sagrim dari CDK Sorong. Ya. Yang pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada pemateri tadi. Dia telah menyampaikan materi tadi. Ya, silakan, Pak. Dan Pak juga Julian. Kepada... Ya. Sartes, ya, Sartes Sagrim. Ya, Pak Sagrim, silakan Pak. Ya, yang pertama kami menyampaikan apresiasi ya kepada BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, di mana badan ini baru terbentuk dan berada pada non-struktural, namun mempunyai manfaat dan dampak yang cukup baik, terutama dalam percepatan rehabilitasi mangrove. Dan juga badan ini baru namun namanya sudah mulai tersohor di lingkup masyarakat karena kegiatannya yang baru pertama bersifat padat karya, sehingga ini dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Dan ini juga kami merasakan manfaatnya berkat koordinasi yang sangat baik dari Kepala Balai BPDAS Remuransiki, Bapak Giri, dan Kepala Seksi Perencanaan Pak Bayu, yang mana selalu menyampaikan update informasi. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Materi tadi semuanya telah disampaikan oleh Pak Giri dan juga Pak Bayu dari Balai BPDAS. Nah, jadi semua telah disampaikan, kami telah laksanakan di lapangan. Namun, ada beberapa kendala-kendala yang ingin kami sampaikan di dalam forum yang baik ini. Yang pertama terkait dengan HOK, di mana kegiatan HOK ini tahun pertama tahun 2020 tuh HOK-nya tuh 140.000 per hari. Namun tahun 2021 ini turun menjadi 105.000 per hari. Untuk diketahui bahwa untuk tingkat kebutuhan kemahalan di tanah Papua ini cukup besar. Apalagi setiap lokasi di tanah Papua ini dari kampung ke lokasi ada yang dekat seperti kami, Kabupaten Sorong cukup dekat lokasinya.
Namun seperti Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong Selatan, dan lain-lain itu lokasinya cukup jauh dari perkampungan. Jadi kami mengusulkan supaya HOK-nya itu kalau bisa dinaikkan, supaya jangan biayanya hanya habis dalam hal transportasi dan lain-lain. Nah, supaya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, terutama dengan sasaran untuk untuk masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya, bisa. Nah, yang berikut terkait dengan sistem pelaporan. Kami dari BPDAS menyampaikan informasi kepada kami, selalu menunggu petunjuk dari BRGM Pusat. Di mana BRGM Pusat selalu menyampaikan informasi mungkin agak terlambat atau mungkin juknisnya yang belum terformat secara rapi atau terstruktur, sehingga kadang-kadang kami harus menunggu format, harus melaporkan kondisi dari lapangan ke BPDAS, BPDAS lanjutkan BRGM. Ini memang agak sedikit cukup lama, membutuhkan waktu. Oleh karena itu, kalau bisa ke tahun-tahun ke depan, dalam pelaksanaan kegiatan ini, kalau bisa juknis dan juklaknya itu sudah dipersiapkan sejauh-jauh mungkin dan sangat matang disiapkan. Supaya ketika diturunkan kepada BPDAS dan kepada kami itu sudah sejalan. Supaya jangan bulan ini kita sudah kerjakan, besok lagi ada perubahan. Besok lagi ada perubahan. Nah, seperti begitu. Jadi kita minta konsisten dari BRGM Pusat. Terus yang berikut, kami menyampaikan satu masukan terkait dengan penganggaran. Kalau bisa, kami mengusulkan supaya kegiatan penganggaran ini bisa diserahkan dari BRGM kepada BPDAS di setiap provinsi. Karena kita berkoordinasi semua ini, kabupaten-kabupaten yang ada di tanah Papua ini cukup jauh, Pak. Ada kabupaten Pemekaran yang cukup jauh. Lokasi kegiatannya cukup jauh. Untuk menghimpun data, menghimpun lain-lain harus dikirim ke tingkat kabupaten, kabupaten kirim ke Manokwari, ke tingkat provinsi, dan provinsi lanjutkan ke Jakarta. Nah, ini suatu kendala yang cukup dirasakan kami di daerah. Jadi kalau bisa kegiatan-kegiatan terkait dengan penganggaran, kalau bisa didelegasikan kepada Balai BPDAS. Supaya BPDAS bisa, kami bisa berkoordinasi cepat dan bisa mengerti situasi yang ada terjadi di tingkat lapangan. Terus yang berikut terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi, ada satu pemateri dan itu kami sangat apresiasi, terkait dengan kita menanam, jangan kita hanya mengejar kuantitasnya, laporannya, tapi kualitas pertumbuhan itu kita harus menjaga. Ah, jadi kami mengusulkan supaya apa yang telah disampaikan oleh salah satu pemateri tadi terkait dengan harus ada biaya pemeliharaan tahun berjalan dan juga ada biaya pemeliharaan tahun setelah satu tahun setelah penanaman. Ini harus diperhatikan. Contoh kami dalam pelaksanaan kemarin ada sudah melakukan penanaman dari Kabupaten Sorong sudah 100%. Namun kami punya warga sendiri merasa memiliki. Mereka sendiri pergi lakukan pemeliharaan, pengayaan, itu pergantian penyulaman-penyulaman. Oleh karena itu, kami bisa mengusulkan lagi kepada BRGM supaya melihat hal ini sebagai masukan untuk bisa dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Nah, terus yang berikut terkait dengan anggaran untuk pengadaan bibit dan pengadaan. Untuk diketahui bahwa harga bambu dan lain-lain yang ada di Papua ini agak cukup mahal. Jadi kalau bisa khusus untuk tanah Papua, dia punya standar pengadaan juga kalau bisa dinaikkan, beda dengan provinsi yang lain. Nah itu. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya. Disampaikan terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Dari CDK Sorong tadi ya, sudah cukup banyak nih, sudah saya catat semua beberapa poinnya. Baik, berikutnya apa masih ada lagi? Ini ada saya catat ada dua ya yang di ini ya di catat. Tapi silakan untuk yang langsung untuk menyampaikan dengan resep di sini, silakan. Satu lagi. Dari Manokwari ya. Silakan dari Manokwari, dari mana Pak? Dari Dinas Lingkungan Hidupnya, Pak. Ya, silakan Pak, silakan. Namanya siapa, Pak? Dengan Yohanes Lebang.
Oke, silakan Pak. Iya, terima kasih. Iya. Yang pertama, salam sehat semua, puji Tuhan kita dalam lindungannya. Yang kedua, apa yang disampaikan teman tadi dari CDK pada prinsipnya mengakomodir kami semua di tanah Papua ini, ya. Mungkin ini jadi penegasan untuk Manokwari kenapa tidak berjalan tadi yang terjadi, karena kita pada posisi pengawasan dan pembinaan, ya, karena kita masyarakat kita jangan antar wilayah Pak, antar lokasi saja RT kita sudah wataknya kita sudah susah Pak, ya, jadi memang BRGM ini juga harus melihat posisi kita di tanah Papua seperti ini, ya, jadi memang hari ini kita di Manokwari, kami dari Dinas Lingkungan Hidup terus berkoordinasi terus dengan teman-teman pendamping maupun pengawas dengan kondisi yang ada seperti ini. Itu mungkin yang pertama, Pak. Yang kedua, memang tadi mungkin dari Pak Giri ya, tadi 34 atau 39 saya agak kurang dengar. Tapi yang jelas kita ada 39 hektar untuk Manokwari ya. Saya kalau dengar salah mohon dikoreksi Pak Giri ya, tadi seingat saya ada 39 untuk Manokwari, karena Wamesa itu ada penambahan pengkayaan 12 hektar jadi 22, Pulau Lemon 2 hektar dan Sowi itu ada penambahan 5, 7, 17. Jadi ada 39 hektar untuk Kabupaten Manokwari. Mungkin itu mohon dikoreksi Pak Giri. Yang ketiga, terkait dengan hal-hal teknis, tadi sudah disampaikan, memang harapan kami administrasi ini tidak mempersulit kita di tanah ini. Begitu, ya. Jadi kita bicara pemberdayaan, saya setuju. Bicara pemberdayaan ke masyarakat, padat karya ini sangat baik sekali. Ya. Karena saya besar di program PNPM, saya paham program pemberdayaan ini sangat baik sekali untuk masyarakat. Hanya kalau kita dipersulit dengan administrasi yang minggu lalu saya sudah sampaikan, kalau tenaga kerja usia 60 tahun, 70 tahun mereka mau kerja, dan kita bebankan mereka dengan administrasi rekening bank, NPWP, macam-macam seperti itu, ini butuh waktu lagi yang cukup panjang. Jadi Jukmis ini menjadi penting, ya, menjadi penting untuk melihat persoalan kita sehingga kita bergerak seirama begitu, ya. Jadi ini memang hal-hal mendasar sekali di tanah ini menjadi perhatian khusus untuk teman-teman yang ada di pusat, bahwa administrasi tidak segampang yang kita bayangin tadi. Ya, ini menjadi persoalan kita, jadi penting sekali. Mudah-mudahan ke depan menjadi satu bahan evaluasi, administrasi menjadi hal yang dimudahkan, ya. Kalau memang itu hanya ketua kelompok, ya ketua kelompok saja. Kalau sampai ke tenaga kerja yang 40 tadi, ya akhirnya begini, kita tidak bisa melangkah satu langkah ke langkah lainnya dalam waktu yang ditentukan. Karena yang lalu saya sampaikan bahwa kita di atas Manokwari, sebenarnya kita disuruh menanam bulan Juli, ya. Hanya karena dibilang bibit itu satu bulan kemudian, sudah saya putuskan, kita koordinasi di lapangan harus menanam di bulan Agustus. Kenapa harus seperti itu? Kondisi wilayah kita tidak memungkinkan dengan gelombang pasang yang kita tidak bisa toleransi. Di atas September, November itu kita sudah gelombang tinggi. Akhirnya kita harus menanam di malam hari atau subuh seperti itu. Ya, ini hal-hal ini juga menjadi perhatian kita serius bahwa kondisi teknis, kondisi alam menjadi bahan pertimbangan kita bersama untuk melihat program ini sukses. Saya setuju apa yang tadi disampaikan bahwa kenapa saya bilang beban administrasi jadi penting dan kita harus lihat sebenarnya keluaran nanti, output nanti yang dihasilkan. Target kita terakhir sebenarnya itu. Ya, bagaimana kita bisa sinergi, kolaborasi, dan kita lakukan pendampingan baik. Terakhir inputnya adalah tanaman itu tumbuh dan bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar, untuk kita semua. Ya, jadi mimpi saya, awal saya minta program ini adalah Manokwari, pesisir Manokwari bisa hijau. Bukan saya minta bahwa masyarakat Manokwari dapat uang dan dalam waktu jangka pendek. Tapi jangka pendeknya adalah Manokwari itu hijau dulu. Kalau bisa hijau, targetnya kita tadi harus hijau betul-betul setelah program ini betul-betul tumbuh. Begitu. Kemudian daripada itu untuk kita lihat ekonomi, itulah tahap kemudian baru kita berpikir. Tapi tahap awal kita adalah bagaimana pesisir Manokwari ini hijau, ini yang penting. Harus sukses. Tinggal strategi kita tadi. Hah? Untuk melihat hal ini. Jadi itu mungkin yang kami bisa sampaikan.
Ya, mudah-mudahan ini koordinasi yang luar biasa dan bisa menjadi perhatian khusus untuk beberapa hal yang tadi sudah kami sampaikan dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes Limbang ya dari Dinas Lingkungan Hidup Manokwari yang sudah menyampaikan beberapa hal ya. Baik, barangkali masih sisa satu atau dua lagi yang raise hand dari Pak yang di chat room. Masih ada lagi? Silakan dulu yang raise hand ya. Langsung. Ya, selamat siang. Silakan Pak Julian Kelly. Dari mana Pak Julian Kelly? Silakan. Ya, selamat siang Pak. Dari Kota Sorong. Ya, silakan Pak Julian. Setelah mengikuti semua pemateri, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pemateri dan apresiasi kepada Badan Gambut karena ini sebuah terobosan yang dilakukan untuk memberikan semangat dan harapan kepada warga pesisir untuk kembali melihat bahwa mangrove ini sangat penting, mangi-mangi. Pak Kelly. Sangat penting bagi. Ya. Tidak bisa kan? Halo? Videonya, videonya tidak bisa dihidupkan kan? Ya, Pak Julian. Pak Julian. Kalau videonya ya, mungkin, ya. Pak Julian Kelly. Iya. Ya, biar terkenal toh. Baik. Biar terkenal sampai Jakarta. Iya. Ini videonya lagi error, Pak. Oke, silakan kalau lagi error nggak apa-apa. Yang penting suaranya terdengar, Pak Julian Kelly. Iya. Kemudian yang berikut apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sarte Sagrim dan teman dari Manokwari, kami lebih fokuskan kepada komunitas yang sudah terbentuk. Nah, supaya komunitas ini jangan putus pada saat penanaman. Kalau bisa ada range waktu mungkin jangka panjang 5 tahun atau 10 tahun komunitas ini dihidupkan sehingga bisa sampai kita benar-benar lihat hasilnya. Jadi untuk mungkin perencanaan berkelanjutan di dalam melihat bagaimana mangrove atau mangi-mangi kalau kita di sini ya. Kadang kalau kita bilang mangrove mereka bilang itu mereka tidak tahu. Tapi kalau bilang mangi-mangi, oh ya itu don bilang itu penting. Oh mangi-mangi. Jadi ya bahasa ini juga ikut mempengaruhi perilaku warga di khusus untuk di Kota Sorong. Kalau kabupaten saya tidak tahu. Jadi seperti itu, saya lebih kepada komunitas-komunitas yang sudah terbentuk dengan SK. Jadi mereka ini sudah mulai semangat melihat bahwa program apa namanya padat karya penanaman mangrove ini, mangi-mangi ini sangat menginspirasi bagi yang tua, tetapi yang tua itu menginspirasi yang muda-muda lagi bahwa ini program ini sangat penting untuk keberlangsungan anak cucu. Karena di sini ada yang bilang dulu di tempat ini ikan kepiting mainnya banyak. Tapi bapak orang sudah tua, sudah hilang, barang itu sudah hilang. Jadi mungkin yang harapan penanaman yang kita lakukan ini, komunitas-komunitas yang sudah dibentuk dengan upaya pendampingan dari Pak Giri dari Manokwari, sangat luar biasa, terus mengedukasi dan memberikan arahan kepada kami di bawah-bawah ini. Sehingga komunitas ini kami harapkan jangan putus, misalnya kami di kota hanya 5.000 atau 10.000 yang ditanam, kemudian setelah tanam ya hilang lagi. Harapan kami komunitas ini ya harus kita jaga untuk pengembangan program-program selanjutnya, bukan penanaman lagi tapi mungkin perawatan atau penjagaan, pemeliharaan atau sampai kepada manfaat dari fungsi mangrove itu bagi kebutuhan pembangunan di wilayah pesisir. Ya, mungkin dari kami seperti itu, lebih kepada komunitas-komunitas yang sudah terbangun. Supaya tetap kita jaga mereka, jangan sampai mereka bubar setelah penanaman. Ya, terima kasih Pak. Salam lestari dan tetap semangat. Terima kasih Pak Julian Kelly. Salam lestari, tetap semangat. Nah, ini bagus Pak. Nih, jadi tadi ada yang bilang edukasinya ini penting rupanya.
mangrove untuk anak cucu kita. Bagus Pak ini. Harus kita seperluaskan ini bahwa mangrove itu nanti paling tidak tempat hidupnya ikan, udang, nah seperti itu Pak. Baik, masih bisa ini silakan kalau mau yang menyampaikan untuk langsung di raise hand. Silakan. Baik, tidak ada lagi? Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, ini sudah ada beberapa pertanyaan sudah kami catat semua ya. Dari yang tadi raise hand dan juga yang ada di chat room. Nah, ini intinya kalau boleh kami rangkum sebelum nanti saya sampaikan kepada narasumber untuk memberikan komentarnya. Kita mulai dari yang paling bawah dulu tadi. Pak Julian Kelly terkait dengan pendampingan komunitas, bagaimana ke depan ini ya, tidak hanya menanam saja gitu loh. Bagaimana untuk upaya ke depan? Bahkan kalau Pak Julian harapannya sampai 10 tahun, waduh Pak itu bagus, tapi BRGM sampai 2024 ini soalnya. Itu ini ya, nanti ini kami silakan dari Mas Supi. Dari kemudian ada Pak Wahyudi ini, Pak Wahyudi ini terkait dengan jarak tanam, itu dari Adetrum, bagaimana jarak tanam dan bagaimana aspek pemeliharaannya. Ini nanti akan saya persilahkan dari Mas Agung maupun dari Mbak D1 ya. Kemudian dari Wawiyai Steve. Nah, Wawiyai Steve itu tadi juga terkait dengan pendampingan. Pendampingan ini perlu dirancang dengan baik ke depan itu ya. Jangan sampai hanya kejar target menanam saja. Tapi juga perlu ke depannya bagaimana aspek pendampingan. Nah, itu oke. Dari Pak Yohanes Lembang, Dinas Manokwari, Dinas LH tadi, Pak, saya kira bagus ya tadi intinya. Sudah bagus pada karya ini bagaimana langsung kepada masyarakat, melibatkan masyarakat, namun memang ada aspek-aspek administrasi APBN ini yang dirasakan barangkali beberapa titik atau beberapa person bisa agak ribet Pak ini ya. Itu. Nanti kita biar sampaikan dari Pak Teguh ini nanti, Pak Teguh tentang anggaran. Terkait juga nanti aspek teknisnya dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi ini yang agak banyak tadi dari CDK Sorong nih, nah, Pak Yulian, Pak Sagarin ya dari CDK Sorong agak banyak nih. Nanti rekan-rekan harus siap ini. Ada pertama terkait dengan kendala terkait HOK tadi, standar biaya. Standar biaya itu kalau tahun lalu disampaikan tahun 2020 ya, ini dari Pak BP Dasar ini pertama kalinya mendapatkan pen mangrove ya Pak ya, terus 140 nih HOK-nya, kok sekarang kok cuma 105 ini. Nanti silahkan nanti Pak Teguh ini yang menyampaikan penjelasannya ya. Kemudian juga terkait dengan bahan dan sebagainya. Nah, ada lagi ini terkait pelaporan ini. Nah, pelaporan ini dirasakan dari CDK tadi. Bagaimana ini pelaporannya ini? Jadi kadang-kadang sudah berjalan, nanti pelaporannya masih menunggu dari pusat, BRGM, dan sebagainya. Nah, ini nanti saya mohon Pak Agung ya, dari Kedeputian Pak, seperti apa nanti sistem pelaporannya agar segera dibuat, karena ini informasi jalurnya cukup panjang dari BRGM ke BPDAS, BPDAS ke CDK, ke pelaksana dan sebagainya. Yuk, kemudian berikutnya terkait juga masalah penganggaran nih, nanti ke Pak Teguh. Bagaimana nih biar koordinasinya cepat, tidak harus harus ke Jakarta dan sebagainya BRGM. Nah, nanti Pak Teguh silakan. Kemudian juga terkait dengan biaya-biaya pemeliharaan. Nah, kemudian seperti itu. Satu lagi Mas Yara, ini saya catat dari Mas Muhammad Farid tadi, bagaimana tentang rencana MONEF, monitoring upayanya seperti apa. Kalau MONEF berarti ini tepatnya Mas Agung Kedeputian 4. Baik, kalau gitu saya persilakan kepada narasumber ini untuk menyampaikan beberapa tanggapannya. Kita mulai saja dari Pak Teguh dulu ini, kalau masalah anggaran ini Pak Teguh. Halo Pak Teguh, Mas Yara, silakan. Makasih Pak Wignyo. Mohon diingatkan saya kalau ada yang lupa. Pertama terkait dengan tadi HOK ya Pak Wignyo. HOK ya standar. Nah memang teman-teman kalau tahun 2020 kemarin memang waktu kita melaksanakan padat karya mangrove dilaksanakan oleh teman-teman PEDAS RH ada angka standar biaya HOK yang sedikit berbeda dengan yang dikeluarkan untuk tahun 2021. Sebenarnya teman-teman basisnya adalah kami juga menggunakan
standar biaya yang HSPK yang dikeluarkan oleh teman-teman dari PEDAS RH. Tapi tentunya teman-teman sekalian, itu didasarkan atas juga kewilayahan. Ada tadi saya setuju di mana ada di Papua Barat khususnya ada kalau dalam konteks kemahalan gitu ya. Memang ini sementara kita masih menggunakan HSPK yang angka sesuai dengan dikeluarkan oleh teman-teman dari PEDAS Pak Wiknyo. Tapi tentunya kalau kita bicara standar biaya ini ada peraturan Menteri Keuangan yang manakala pada lokasi-lokasi tertentu yang memang punya standar biaya yang artinya yang memang lebih visible dilaksanakan di daerah tersebut, maka standar biaya itu bisa kemudian digunakan gitu Pak Wiknya. Jadi di forum ini saya pikir ini forum yang baik menurut saya tadi disampaikan oleh kawan-kawan bahwa tadi saya sampaikan juga salah satu kendala yang terjadi adalah dalam konteks standar biaya memang teman-teman. Kalau ketentuan keuangan sebenarnya clear bahwa manakala ada dua standar biaya yang muncul dalam satu kegiatan di mana standar biaya daerah karena faktor kesulitan tertentu berbeda, maka kita bisa menggunakan standar biaya di daerah untuk sebagai acuan. Tapi kalau tadi konteksnya adalah dibandingkan dengan tahun lalu waktu kita melaksanakan padat karya mangrove ya Pak Giri juga kalau nggak salah terlibat ya teman-teman di Manokwari. Memang di HSPK-nya angkanya berbeda nih Pak Wiknya. Jadi sebenarnya kita menggunakan standar biaya yang dikeluarkan dari Jakarta, tapi antara kegiatan yang lalu dengan kegiatan yang sekarang memang HSPK-nya sedikit berbeda. Nah, terima kasih teman-teman, ini bahan koreksi. Nanti kami akan bicara dengan kawan-kawan di Jakarta di sini untuk membahas kira-kira bagaimana apakah HSPK-nya ini kita sesuaikan dengan kondisi wilayah atau kita menggunakan HSPK yang ada di provinsi saja gitu. Karena dari konteks peraturan keuangan itu bisa dilakukan. Karena dua-duanya punya basis yang sah begitu. Nah, lalu yang kedua apa tadi Pak Wiknya? Mohon izin ya. Saya terkait dengan biaya itu ya, biaya kemudian tentang biaya bahan kalau nggak salah Pak tadi Pak. Sama aspek keuangan delegasinya ya mungkin terlalu panjang karena kan keuangannya nempel di BRGM nih Pak Teguh. Dan Pak ini nempelnya di BPDAS gitu. Iya. Ini masalah alokasi anggaran dari pusat ini. Iya. Memang gini teman-teman. Sebenarnya dalam basis kami adalah kita pengen anggaran itu berada di tapak gitu, yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Sebenarnya seperti itu. Cuma memang ada mekanisme keuangan yang memang harus kita laksanakan dan nggak bisa kita langgar gitu ya. Jadi ini KPA-nya di Jakarta di BRGF, tapi PPK-nya di Balai gitu. Ini memang menurut hemat kami untuk saat sekarang ini yang kami nilai paling efektif Pak Wiknya, teman-teman. Untuk saat ini ya kami sambil. Karena kalau mekanisme ini kita lihat dalam konteks yang lebih besar, kelihatannya memang justru lebih sulit. Jadi sementara ini kami memang menilai PPK di PEDAS inilah yang paling efektif. Meskipun kami juga masih merasa ada kendala-kendala juga dalam proses administrasi keuangannya. Tapi sambil berjalannya waktu, teman-teman sama-sama kemudian bekerja dan belajar bersama-sama, insya Allah ini akan lebih lancar Pak Wiknya. Tapi untuk mekanisme keuangan kami masih melihat untuk yang sekarang ini masih cukup efektif. Memang ada perlu support. Kami tahu persis bahwa perlu support teman-teman PPK-nya Pak Giri itu kalau nggak di support dengan tim yang membantu juga repot karena tugas-tugas Dida sendiri juga sudah cukup banyak, kami yakin ya. Seperti itu. Kira-kira itu Pak Wiknya. Satu lagi Pak Teguh, ini terkait dengan aspek biaya pemeliharaan. Ini tadi usulan dari Pak di Kepala Dinas Sorong tadi, Pak Sanggaib tadi. Memang
ya. Diusulkan. Gimana nanti pemeliharaannya ke depan, barangkali seperti itu, Pak. Baik, makasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan penting gitu. Teman-teman, untuk tahun 2021 ini kami mendapat anggaran dalam skema PEN. Skema Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi yang didorong adalah bagaimana pelaksanaan penanaman ini bisa dilakukan segera, masyarakat dari kegiatan dilaksanakan. Itu marwah utamanya. Nah, tahun ke depan dalam usulan anggaran kami, kita masukkan anggaran pemeliharaan, Pak Wiknya. Jadi kami skemanya skema RHL kita gunakan dalam konteks mangrove ini tahun 2022 sampai 2024. Jadi teman-teman, kalau usulan anggaran kami sebenarnya cukup besar, 4 triliunan untuk tahun 2022. Kalau memang kita mau rehabilitasi sesuai dengan target 184 ribu hektar tahun 2022, itu termasuk biaya pemeliharaan. Jadi tentunya tanaman yang tahun ini tidak akan kita tinggalkan, tapi kita pelihara dengan mekanisme RHL pada umumnya. Jadi kira-kira gitu Pak Wingnya. Untuk tahun ini karena ya, skemanya PEN, tentunya pemeliharaan PEN intinya adalah bagaimana uang cepat bisa beredar di masyarakat melalui kegiatan ini. Lalu yang tahun kedua tentunya kita, meskipun Pak Giri sampai hari ini kita belum dapat alokasi untuk mangrove tahun depan. Tapi kita tetap berupaya untuk dan anggaran rehabilitasi itu anggaran pemeliharaan kita masukkan. Bahkan update terakhir kita akan refocusing lagi. Kemarin tahap 3, nah sekarang tahap 4 sudah siap-siap lagi. Baik, tidak apa-apa ini karena semua untuk kepentingan bangsa dan negara kita laksanakan. Okay. Demikian Pak Wiknya, mohon maaf kalau ada yang ketinggalan. Oke, terima kasih Pak Teguh. Saya kira sudah ada tadi ya terkait dengan standar dan anggaran penganggaran, sistem mekanisme anggaran dan aspek pemeliharaan. Ya, usulan memang sudah disampaikan ya Pak Teguh ya, angka sudah ada, nanti tergantung bagaimana kebijakan pemerintah. Intinya adalah ini adalah kepentingan kita bersama. Nah, gitu kira-kira. Berikutnya ini kami akan minta yang tadi juga pertanyaan terkait pendampingan ya, barangkali ini kami persilahkan kepada ini Mas Tupi, masih bersedia ya, masih ada ya aspek pendampingan tadi, karena ini tadi juga ada beberapa pertanyaan ya tentang bagaimana pendampingan ke depan dan juga saran-saran tadi. Mas Tupi bisa menyampaikan tambahnya? Ya, makasih Pak Wik, makasih Pak tadi yang nanya Pak Yulian Rizky ya. Jadi ini jadi panggilan nih Pak. Saya pikir pendampingan menjadi yang penting gitu ya, apalagi tadi Pak Yulian ya itu sudah mengatakan dong warga so semangat, tapi kemudian jangan sampai ditinggal warga setelah penanaman kan gitu. Jadi saya pikir ini kami akan segera memformulasikan, karena memang seperti yang dijelaskan tadi Pak Kepala Balai ya, kami masih ini Pak ngasih perampungan dulu, mungkin setelah penanaman kami sudah akan berpikir panjang mengenai pendampingan Papua. Kalau kemudian tadi Pak Teguh mengatakan bahwa kami ini belum ketemu angka mangrove selanjutnya, tapi kalau kami pikir ketemu tidak ketemu angka mangrove selanjutnya, saya pikir kita sudah tetap bisa masuk di pendampingan gitu. Jadi memang untuk saat ini pendampingan menjadi penting. Kawan-kawan, saya lihat banyak pegiat-pegiat pesisir juga, pegiat-pegiat lingkungan yang hadir di sini, baik yang di teman-teman Jakarta yang sering berkegiatan ya mendampingi di Jakarta maupun di kawan-kawan Papua Barat sendiri. Untuk itu kami setuju Pak, pendampingan menjadi ruh DMPM gitu ya. Dan yang paling penting bukan hanya 5 tahun 10 tahun, tapi yang paling penting ini Pak, kata kuncinya adalah kalau kemudian warga sudah punya modal sosial yang kuat dan modal budaya yang kuat, saya pikir ini menjadi pintu masuk yang baik. Dan kalau misalnya itu ada, memang Papua Barat bisa menjadi model Pak. Papua Barat tidak akan banyak kampung gitu ya, tadi Pak Giri sudah memberikan kode ya, mungkin nanti ada berapa kampung yang mungkin kita bisa formulasikan. Memang Papua dan di tempat lain Pak, untuk DMPM kami masih melihat dulu ya, karena proses penanaman itu sangat hektik ya, sangat sibuk setiap orang menanam, mengurus laporan tadi saya dengar bolak-balik. Administrasi tadi itu. Apalagi
dengan skema account to account ya. Tadi ada masukan juga account to account, kalau kebiasaan kami di BRGM biasanya swakelola tipe 4 gitu ya. Itu biasanya lebih ini, tapi memang mandat yang diberikan harus account to account. Mungkin itu Pak, kami setuju bahwa pendampingan itu menjadi ruh keberlanjutan ya. Tapi mungkin tidak sampai 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Iya, iya. Kita 2024 ya, tapi selesai. Iya, gitu. Saya lihat ada pegiat-pegiat pesisir ini di WA, kemudian teman-teman. Ada tambahan itu Mas Sopi, yang dari nih, Mas Wahwiyai itu yang perkumpulan kawan pesisir Raja Ampat. Ini gimana misalnya mempunyai program itu tadi semacam pendidikan lingkungan, gimana, kemana mengusulkannya Mas Sopi ini, yang di chat room barangkali sekalian. Ya, mungkin nanti kita bisa berkomunikasi. Jadi memang khusus di kami, Pak Wik, teman-teman, Mas Steve, ya, Wawiyai, memang di Pokja kami, saya khususnya itu partisipasi dan kemitraan, kan. Kami akan menggalang kemitraan bahwa nanti ada aspek edukasi, soal substansi edukasi dan sebagainya. Saya pikir Pak Wik sudah sangat paham betul ya, seluk-beluk soal bagaimana edukasi di tingkat tapak gitu ya. Nah, karena itu nanti mungkin bisa berhubungan dengan kami, Mas. Nanti kami ada ke Supokjanya sendiri, Bu Emma ya, yang akan ngobrol. Tentu kami juga akan sama Pak Giri, kemudian teman-teman Mas Agung juga untuk menggawangi. Mungkin nanti saya bisa share semacam ini, teman-teman panitia tolong share dulu nomor WA-nya, nanti bisa kita catat, ya, kemudian ya, ya, ya. Ke Papua Barat kita bisa komunikasi, karena Raja Empat termasuk ya. So, kalau nggak salah ada CI juga, dulu ada beberapa di tempat lain, ada teman-teman Samdana, kemudian tentu saja teman-teman Papua ya, Papua Barat tersendiri gitu. Itu Pak. Oke, terima kasih Mas Subi. Ya, dari Raja nomor kontaknya nanti kami catat Pak. Ya, yang dari tadi Raja Empat tadi inisiasi tentang rekan-rekan perkumpulan kawan pesisir. Nah, oke. Okay. Baik, tentang pendampingan tadi sudah, kemudian anggaran sudah. Ini ada berikutnya yang masih ada beberapa poin yang perlu dari narasumber. Ini terkait dengan pelaporan tadi disampaikan dari Pak Fitri Kasorok tadi, kemudian tentang pelaporannya bagaimana ya, jadi seperti apa sehingga nanti kegiatan-kegiatan itu bisa lebih cepat dan juga akurat mestinya ya dalam hal pelaporan. Kemudian ada satu lagi pertanyaan dari Mas Muhammad Farid tadi tentang monitoringnya. Jadi seperti itu, saya kira satu rangkaian ya, pelaporan monitoring ini seperti itu. Dan juga terkait dengan jarak tanam, pemeliharaannya seperti apa, Wahyudi. Nah, ini saya sampaikan, ini saya kira akan kita panggil ini Mas Agung yang terkait dengan tadi percepatan rehabilitasi mangrove yang kedepannya 4 tadi, barangkali masih bisa merespon. Mas Agung, apa siap? Sudah? Liu? Ya, Pak. Halo, Pak. Oke, silakan Mas Agung, tentang itu ya, monef, pelaporan, dan juga jarak tanam, pemeliharaan, sebagainya itu. Silakan Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan tadi ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya ini ada di RENOP semua, Pak, sebenarnya. Jadi di RENOP itu ada kegiatan yang namanya pengendalian. Di situ pengendalian itu ada monef dan ada pelaporan ya. Di monef itu tata waktu monitoringnya itu dilaksanakan mulai dari pelaksanaan sampai dengan akhir kegiatan. Terus monitoring itu, monitoring pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengambil data-data lapangan ya. Jadi semua data, semua kegiatan yang ada di lapangan mulai dari penyediaan bibit, persiapan, terus bahan, dan semuanya itu harus tercatat ya, tercatat. Nah, nanti ini ada mekanisme di pelaporan. Terus setelah itu hasil monitoring tersebut sebagai bahan evaluasinya. Ini sebenarnya saling terkait ya. Nah, terus selanjutnya untuk pelaporan itu ini ada mekanismenya dari pendamping desa, terus nanti ke atas, terus di situ sudah ada format-formatnya. Dan di situ nanti BPDAS tentu akan bekerja sama dengan BPDAS untuk melakukan pelaporan. Jadi saling cross check di situ sebelum ke lingkup Jakarta gitu. Untuk standar SOP-nya bisa dilihat di RENOP-nya. Terus ini untuk tool-nya sedang kita kembangkan. Jadi untuk peralatan monitoringnya, misalnya dengan kalau di gambut kita ada seperti SISFO ya. Jadi kita di situ kita melakukan
foto, jadi di situ ada foto, ada koordinat, terus ada jenis kegiatan, nah itu. Terus selanjutnya untuk jarak tanam, ini menyesuaikan dengan pola tanam tadi ya. Kayak misalnya untuk pengkayaan, itu misalnya jarak tanamnya tergantung itu mau 1.000 atau 3.000 ya, atau 10.000, kalau 10.000 itu biasanya 1x1 misalnya. Terus 3.000 misalnya itu 3x3. Nah, itu disesuaikan dengan pola tanam nanti ya, di situ didokumenkan dalam bentuk suatu rancangan. Dibentuk didokumenkan dalam suatu rancangan disebut sebagai rancangan teknis. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan, di situ kita harus memegang yang namanya rancangan. Di situ ada informasi jarak tanam. Kira-kira jarak tanam itu kurang lebih misalnya yang 3.000 itu 3x3 misalnya ya. Itu Pak Wiknya. Jadi secara dari mulai monitoring itu dilaksanakan pelaksanaannya dari pelaksanaan sampai dengan akhir kegiatan, terus apa sih yang dimonitoring dari kegiatan-kegiatan, mulai dari persiapan, terus tata waktu dan sebagainya, terus sistem pelaporannya dari pendamping desa nanti melaporkan dengan format-format yang sudah ada, terus nanti ke atas, ke kolab, kolab tentu saja dengan kerjasama dengan BPDAS, dan nanti tinggal dilaporkan ke pusat. Itu Pak. Oke, oke. Baik, terima kasih Mas Agung. Ini termasuk format pelaporan sudah ada Mas Agung ya di Renov itu ya, di lampirannya ya. Ya. Ya, terus nanti mungkin ada pengembangan-pengembangan khusus ya untuk ya. Mungkin dari teman-teman pastes yang diminta oleh Pak Wiknyo misalnya seperti apa ya, gitu. Ya. Tapi intinya format umum sudah ada ya di dalam ya. Renov ya. Iya, okay. Ya, Pak. Baik, terima kasih Mas Agung. Jadi terkait dengan pelaporan tadi ya dari Pak Cetika Sorong itu di dalam rencana operasional itu di lampiran itu sudah ada format-formatnya seperti apa, itu format dasar. Nah, kemudian nanti tadi saya lihat juga dari paparan Pak Giri tadi juga sudah ada pendamping desa, sudah ada korlap, dan sebagainya. Inilah yang kita harapkan nanti secara berkembang ya dari lapangan, dari POPMAS, kemudian pendamping desa, kemudian korlap ke BPDAS, dan sebagainya. Nah, itu kira-kira jalur pelaporannya seperti itu. Baik, ini masih ada lagi satu, barangkali ini saya akan minta, nah ini kan barangkali lebih teknis, kepada Pak Giri ini, Mas Giri ya, Kepala BPDAS barangkali bisa merangkum kalau ada beberapa hal yang perlu ditambahkan, karena beliau ini kan yang di lapangan, yang lebih tahu terkait dengan teknis keruwetan administrasi, nah itu tadi kan beliau yang lebih tahu ini, gimana namanya APBN juga gitu, terus terkait dengan tadi yang sudah sepuh-sepuh kan para apa ya, barangkali nyari rekening bank juga sudah susah, yang penting kan kerja gitu. Ini bagaimana mensiasati dan saya bilang seperti itu. Seperti sampaikan tadi, nah itu arahannya kami itu suruh account to account, artinya pembayaran itu langsung kepada pekerja. Tetapi ada kendala rupanya di Papua. Bagaimana Pak ini mungkin untuk mencari membuat rekening, saya kira juga susah nih kalau di tingkat apa itu seperti itu. Gimana? Silakan Pak Giri barangkali bisa memberikan masukan-masukan merangkum dari yang ditanyakan tadi. Silakan. Ya, makasih Pak Wiknyo. Terima kasih kepada para KKPH dan KCDK dan Dinas LH yang telah memberikan masukan dan saran. Jadi memang Pak, dinamis sekali untuk kondisi di lapangan di Papua Barat. Jadi DPK saya itu Pak Bayu itu tidak berhenti HP-nya. Seringkali ditanya dari siang, sore, malam sampai subuh mungkin terkait dengan bagagaimana biar informasinya itu bisa clear dan smooth di lapangan. Kemudian juga ini ada juga korlap kami Pak Bunardo Manurung yang juga membantu kinerja terkait dengan kelancaran pelaporan administrasi dan juga foto-fotonya. Kebetulan Pak Bunardo Manurung ini juga mempunyai inisiatif untuk membuka Google Drive. Oh, Google Drive. Google Drive yang bisa diakses oleh masing-masing KKPH dan KCDK dan Dinas untuk upload foto-foto yang terkait dengan kegiatan di lapangan. Karena kalau kita kadang sering foto-foto di sana tapi kadang lupa ini foto kapan, ini foto kapan, nggak di-share lagi ya bingung. Nah itu sudah diberi kandangnya oleh Pak Manurung, diakses oleh masing-masing KKPH dan KCDK untuk
bisa mengupload ataupun menyimpan foto-foto yang ada di Google Drive yang Pak Manurung punya. Dan itu mempermudah kami dalam mengakses beberapa dokumentasi. Nah, kemudian untuk apa terkait dengan rekening, rekening ini memang kita sudah berpesan kepada terutama Pak Kadis DLH untuk Manowari, memang apa dalam peran di NOP, rencana operasional, memang peran-peran dari KPH CDK dan dinas ini kan tidak disebut, Pak. Tetapi beliau-beliau ini yang mempunyai peran yang cukup penting dan urgent di lapangan, sehingga kami koordinasinya kepada beliau-beliau. Kenapa? Karena beliau yang punya kawasan, beliau yang punya masyarakat. Sehingga apa hal-hal seperti itu agar dikondisikan sebaik mungkin. Untuk pembukaan rekening, bahkan ada apa? Ada effort yang cukup, boleh dibilang cukup apa ya, cukup hektik ini ya, dari mungkin dari Pak Sarteis atau juga dari teman-teman yang ada di KPH itu, untuk pembukaan rekening itu mendatangkan pegawai unit BRI terdekat untuk menghimpun beberapa masyarakat untuk mengumpul KTP dan nomor induk keluarga ataupun kartu C1. Itu dihimpun oleh beliau-beliau, kemudian mendatangkan pegawai dari unit BRI ataupun apa pegawai-pegawai perbankan yang memang sudah dipercaya untuk pembukaan rekening. Sehingga masyarakat ataupun kelompok itu tidak datang ke unit BRI, sehingga menghindari dari kerumunan ataupun antrian yang panjang. Bahkan tidak berhenti di situ. Beliau pun kadang istilahnya talangin dulu untuk penyimpanan saldo awal dari rekening yang dibuka di masing-masing itu. Jadi effortnya cukup bagus dari teman-teman KPH dan CDK dan dinas. Mudah-mudahan ini bisa apa dicontoh dari apa dari KPH dan CDK yang lainnya. Nah, terkait dengan apa pembukaan rekening dari batas usia, memang kami kembalikan ke peraturan, Bapak. Kalau memang sekiranya bisa, ya monggo silahkan dibuka. Ya. Kalau memang tidak bisa, ya gimana caranya lah. Ya. Karena ini masyarakatnya Pak Yohanes nih. Masyarakatnya ya. Pak Dinas LH Kabupaten Manowari. Bagaimana sebaik mungkin agar semuanya terakomodir gitu ya. Bisa terakomodir. Dan kemarin sempat beliau mengajukan seandainya banknya memakai bank apa bank Papua, Pak ya. Kami tawarkan kepada Pak Yohanes sekiranya apa untuk pencairan nanti gampang yang mana dari BRI ataupun dari apa Bank Papua. Ternyata beliau memilih dari apa BRI dan juga beberapa akun yang bisa dilabelkan menjadi kelompok akunnya kelompok. Nah, kemudian terkait dengan ini, Pak. Tadi juga ada hambatan-hambatan terkait dengan masa penanaman. Masa penanaman memang ini Pak Yohanes yang tahu persis musim apa pasang yang tidak bisa dihindari dan musim surut. Beliau mencanangkan Agustus itu sudah mulai penanaman. Nah, ini sesuai dengan laporan di kami melalui Pak Bayu selaku PPK, memang masyarakat hingga saat ini masih berusaha untuk mencukupkan apa jumlah bibit yang ada di Kabupaten Manowari dan mengejar target Agustus itu bisa penanaman selesai rampung. Karena mengingat musim pasang yang tidak bisa dihindari adalah selepas dari bulan Agustus, sesuai dengan apa karakter dari perairan di kepala burung ini, Pak, terutama di Samudra Pasifik. Kebetulan memang untuk ketebalan mangrove yang ada di kepala burung, terutama yang ada di pantai timur ini, memang cukup tipis ya untuk ekosistem risopora dan lain sebagainya. Sehingga beliau Pak Yohanes cukup paham terkait dengan itu, sehingga
ditargetkan Agustus itu sudah selesai untuk penanaman. Baik, kemudian untuk jarak tanam, tadi saya menambahkan saja Bapak, jarak tanam memang kita polanya adalah pola pengkayaan. Pola pengkayaan ada di bilangan 1.000 batang per hektar dan 3.000 batang per hektar. Dan ini per hektarnya itu adalah 1.000 batang. Per hektarnya adalah 3.000 batang. Perkara nanti ternyata dalam satu hektar itu mempunyai rona yang jarang dan terbuka, berarti untuk teknis penanamannya menyesuaikan dengan apa rona di lapangan. Berarti kalau jarang, apa komunitas mangrove-nya terbilang jarang, berarti penanamannya menggunakan jarak tanam boleh dikatakan 3x3. Nah, kemudian untuk yang terbuka itu bisa menggunakan jarak tanam 1x1 meter. Jadi memang dalam satu hamparan itu kita jarang menemukan yang benar-benar terbuka sama sekali. Ada yang cemplongan-cemplongan terbuka, ada yang apa di sana sini jarang. Kemudian di balik jarang itu ternyata ada apa kondisi mangrove yang terbuka. Jadi itu seninya di situ, Pak. Seninya di situ. Jadi memang itu kita tuangkan di dalam rantek dengan mengakomodir beberapa tutupan-tutupan yang ada di lapangan. Itu yang ketiga. Kemudian terkait dengan apa aspirasi dari nanti ada beberapa kelompok yang pengen didampingi ataupun difasilitasi. Kebetulan memang di dalam benak kami itu secara pribadi ini, Pak. Sekiranya nanti ada kajian ataupun apa ya, semacam policy brief ya, Pak ya, yang bisa digagas oleh BRGM, bahwasanya skema rehabilitasi itu boleh dikatakan lebih luas gitu ya. Rehabilitasi pada area protected, rehabilitasi pada area degradasi, rehabilitasi pada area konversi, dan rehabilitasi pada area restorasi. Dari empat itu memang harus apa mempunyai pola ataupun skema rehabilitasi yang berbeda-beda. Termasuk di dalamnya adalah khusus misalnya menjaga existing mangrove yang sudah ada. Itu masuk di dalam skema protected. Tetapi skema besarnya adalah rehabilitasi. Nah, nanti apa item-item rehabilitasinya apa di dalam area protected itu, nah itu nanti tugasnya dari para ahli untuk apa memunculkan ide-ide skema rehabilitasi tersebut, itemnya yaitu rehabilitasi yang ada di protected area, rehabilitasi yang ada di kawasan degradasi, rehabilitasi yang ada di kawasan konversi yang mungkin sekarang sudah menjadi zona-zona industri, zona perkotaan, zona bandara, kemudian zona permukiman dan sebagainya, dan terakhir adalah rehabilitasi untuk skema-skema restorasi. Saya kira itu menjadi peluang tantangan bagi kita. Nah, nanti akomodir terkait dengan pendampingan-pendampingan itu tidak melulu dalam pendampingan itu bisa diwujudkan dalam apa? Tidak melulu menanam. Mungkin cukup dengan apa pendampingan karena itu sudah protected area. Di situ pendampingannya terkait dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang ada di mangrove, bisa buah, bisa daun, bisa pariwisatanya ataupun wisata mangrove-nya dan lain sebagainya. Nah, nanti bentuk-bentuk fasilitasi fisiknya ini itu menjadi pemikiran dari para ahli ataupun praktisi-praktisi yang ada di Indonesia. Kemudian terakhir, Pak, ini mengakomodir dari Pak Bayu ini selaku PPK dan juga beberapa teman-teman di KPH dan ZDK terkait dengan pajak. Pajak sekiranya
dari ibu bapak yang ada di sini yang sudah mencairkan, kiranya bisa inilah Pak, dikondisikan di bendahara di pusat, bisa dipotong dari awal. Jadi kita tidak menagih balik gitu ke kelompok yang ya walaupun bisa, cuman itu kalau Jawanya itu kan mindon gaweni gitu loh. Sekiranya pajak dan lain sebagainya atau apa-apa yang menjadi hak dari negara atau bendahara bisa dikondisikan lebih awal di Jakarta. Saya kira itu Pak tambahan dari saya. Ya. Oke, terima kasih Pak Kiri sudah menyampaikan beberapa rangkuman ini juga terkait dengan pajak dan sebagainya dan hal-hal yang sangat penting yang lebih detail dan teknis. Baik, para peserta semuanya, ini kalau saya lihat waktunya ini sudah 12.02, sehingga dari segi jadwal itu memang sudah berakhir. Namun, saya akan memanggil satu ini, korlap kita ini Pak Bonardo Manurum, ini tapi tidak bertanya ya, silahkan Pak Bonardo untuk menyampaikan kesan atau pesan singkat saja, barangkali bisa menjadi bahan buat kita, dan Bapak juga harus memperkenalkan diri nih, karena korlap ini kan personil BRGM yang di lapangan nih di bawahnya Pak Kiri ada Pak Bonardo Manurum untuk menyampaikan kesan pesannya saja Pak, tidak harus lama, nggak apa-apa, tidak harus tanya ya karena Bapak adalah pelakunya juga. Silakan Pak Bonardo. Baik, terima kasih Bapak Sekjen Utama dari BRGM, yang terhormat Bapak Bepedas Nuran Siki, Bapak Kiri, beserta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya satu persatu saya tidak sebut secara yang saya bisa ungkapkan. Kesan saya berapa dua bulan ini bahwa perjalanan PRM ini berjalan di Kabupaten Kota Sorong yang saya lalui ini, yang saya dampingi ini sangat berjalan dengan baik. Dalam artian ada yang tadi Bapak Giri bilang betul-betul sekali, khususnya Kabupaten Sorong, bagaimana mereka mengambil inisiatif secara cepat. Ketika program itu sudah tiba, mereka langsung dengan Pak Sagrim langsung bergerak dengan cepat. Dan antusias masyarakat itu yang saya perhatikan luar biasa untuk Papua Barat, khususnya Kabupaten Kota Sorong. Antusias untuk program ini sendiri. Bukan karena ada manfaatnya, bukan. Tetapi memang ada kerinduan dari masyarakat sendiri mengatakan bahwa mereka melihat alam mereka sebagian besar sudah rusak. Jadi ada kerinduan untuk memulihkan kembali. Dan program ini pas jatuh pada saat yang tepat. Jadi untuk saya, pada saat dua bulan ini dalam pemantauan POKMAS yang berjalan, ini berjalan sangat baik, terkhususnya di Kabupaten Sorong, Kota Sorong. Yang lain mungkin nanti kita akan koordinasikan lagi dengan Bepedas, dengan yang Bapak Ibu sebagai pemangku yang akan menjalankan PRM. Mungkin begitu Bapak. Jadi satu lagi, saya ini sebetulnya mau bergerak ke lapangan Pak. Waktu itu saya sudah kontak dengan Pak Bayu ke Mukeraja 4, tetapi saya terkena COVID. Saya minta maaf. Jadi saya harus ungkapkan bahwa ya Bapak-bapak Ibu harus jaga kesehatan. Sangat-sangat paling bagaimana mau bilangnya, antara pikiran-pikiran yang terlalu jauh yang kena ini barang. Jadi saya sarankan untuk menjaga kesehatan dulu, jangan koordinasi dengan menjaga prokes juga, Bapak Ibu harus tetap jalankan. Karena saya yang kena saja ini sudah sampai setengah mati, sampai saat ini saya masih ada itu bilang long COVID-nya masih kena sampai sekarang. Setengah mati kan? Butuhkan 2 minggu atau 3 minggu istirahat lagi Pak. Setengah mati kan? Setengah mati sekali. Hampir mati malahan. Kasetnya baru. Tinggal ini Pak Bonardo ini. Iya. Habisnya waktu itu, waktu kami
maunya bekerja dengan sekuat tenaga di lapangan, tapi keadaan sekarang Kota Sorong juga PPKM, kabupaten dan semua Raja Ampat itu sekarang lagi Kota Sorong Papua Barat ini lagi naik-naiknya memang. Jadi mohon pengertian itu yang saya ada kasih masukan ke Ibu Citra, masukan kebijakan karena COVID ini untuk kami. Terus yang terakhir Pak, pendamping kami ini, pendamping desa ini saya belum tahu sampai sekarang. Karena saya kerja sendiri. Oh, iya. Belum tahu dengan Pak Bayu. Saya kerja dengan Pak Bayu dan Pak Giri ini. Jadi dengan luasan daerah yang begitu besar begini, kami sebagai korlap juga tidak bisa sampai bisa mencakup itu. Jadi pendamping ini memang harus dijelaskan dulu. Contohnya seperti di Wandama yang punya budget yang besar harus kita keluarkan. Nah, itu yang jadi permasalahan. Bintuni, ya saya dari sana harus ke sana, tapi karena budgetnya besar memang kita harus pakai strategi Pak. Itu saya bilang. Strategi untuk bagaimana pekerjaannya tetap harus berjalan dengan sesuai dengan peraturan yang sudah diatur gitu. Gitu. Mungkin dari saya begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima mohon kasih doanya. Pak. Ya, kita harus saling mendoakan supaya tetap sehat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gunardo, korlap kami. Moga-moga segera sembuh Pak Gunardo ya. Oke. Baik. Baik. Para peserta semuanya, ini mengingat waktunya sudah lewat sedikit ini, kami mohon maaf. Berarti ini kegiatan sosialisasi ini harus diakhiri. Kami akan barangkali sedikit saja, saya akan mengucapkan banyak terima kasih nih. Pertama kepada para peserta dulu yang telah mengikuti acara ini dari pagi dan cukup banyak memberikan masukan-masukan maupun pertanyaan. Ini saya catat ada 6 lebih ya, termasuk juga kami juga berterima kasih kepada para narasumber yang sudah membagikan informasinya kepada rekan-rekan semuanya, dan kami berharap semoga informasi yang didapatkan ini menambah pengetahuan dan wawasan kita, dan juga insya Allah ini bisa memberikan inspirasi apa peran-peran yang nanti bisa diambil oleh masing-masing stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Depannya. Berikutnya kami juga memberikan apresiasi nih kepada Pak dari Kepala BPDAS Remuran Sikit dan jajarannya ya Pak Giri. Dari catatan tadi itu saya lihat dari target sini moga-moga bisa tercapai lah situ ya, tinggal sedikit. Nah, itu, dan kemudian kami juga sangat menghargai lah upaya-upaya koordinasi dengan berbagai pihak yang sudah dilaksanakan, walaupun terkendala jarak dan sebagainya. Namun demikian, semoga tugas-tugas rehabilitasi mangrove ini tetap bisa kita laksanakan. Nah, terakhir, kami juga mohon maaf sebagai moderator nih, kalau barangkali banyak salah kata dan sebagainya, mohon maaf. Dan semoga kita ke depan masih bisa berjumpa lagi, apalagi tadi ada masukan-masukan juga dari rekan-rekan yang di Raja Ampat dan sebagainya. Ini Mas Supi saya lihat juga sudah bersemangat ini untuk bagaimana ini kita bisa ke Raja Ampat ini Mas Supi ya. Karena alamnya yang sangat luar biasa, dan saya juga satu lagi yang sangat menghargai, selalu diungkapkan bagaimana menjaga alam ini. Jangan sampai alam yang bagus ini menjadi kenangan bagi anak cucu kita, karena sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, dengan program rehabilitasi mangrove ini membangkitkan kembali semangat untuk menjaga mangrove dengan baik. Nah, oleh karena itu mengakhiri acara diskusi dan paparan ini, saya akan bacakan, tapi bukan bacakan ini moto saya saja ya, hijaukan mangrove, pulihkan kehidupan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Mbak Herlian sebagai MC. Baik, terima kasih Bapak Suwiknya Utama yang telah bersama-sama dengan kita tadi memandu sesi pemaparan materi. Dan juga terima kasih pada hadirin yang telah aktif dan juga berpartisipasi dalam sesi diskusi dan juga memberikan pertanyaan dalam sesi pemaparan materi pada hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kurang lebih terdapat 5 materi yang telah dipaparkan oleh narasumber. Kami berharap
apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan mampu memberikan gambaran mengenai kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove yang akan dilaksanakan di Provinsi Papua Barat. Bapak-Ibu, untuk link materi dapat diakses pada link berikut, dapat disaksikan, linknya telah ada. Bapak-Ibu yang kami hormati, tak terasa pula kita sudah tiba pada penghujung acara, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada narasumber dan para tamu undangan yang telah bersedia hadir dari awal hingga akhir pada kegiatan hari ini. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama penyelenggaraan acara berlangsung. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulihkan gambut, hijaukan mangrove, tingkatkan kesejahteraan.